Saya sih kegiatan pelaksanaan workshop selama berlangsung. Telah bergabung juga bersama kami Bapak Rektor Wakil 4 pada Profesor Dr Haji Nurul Huda S.E.M.M.M.Si dan Ibu Rizelle Giaani M.Psikolog, selaku Kepala Pusat Sumber Daya Manusia Universitas Yarsi. Kami ucapkan juga terima kasih atas kesediaan LL Dikti Wilayah 3 yang berkenan menjadi narasumber pada workshop ini kepada Bapak Taufan Esprangono Eskom MSI selaku Koordinator bidang hukum sumber daya dan tata laksana, dan Ibu Ina Agustina SEMM. Pada workshop pengisian jabatan fungsional akademik dosen untuk usulan jenjang lektor kepala dan guru besar dosen Universitas Yarsi yang dilaksanakan secara daring pada Kamis 20 Oktober 2022, diikuti oleh 41 peserta dosen Universitas Yarsi. 35 di antaranya adalah dosen yang akan mengajukan untuk usulan jenjang ke lektor kepala dan 6 dosen untuk mengajukan usulan ke jenjang guru besar sebelum memulai materi, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Yarsi, kepada Profesor Dr. Haji Nurul Huda, S.E.M.M.M.S.I. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Ya, baik, makasih Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, <tik> alani Al matil islam, menikmati matil iman, wa kafah bihima min ya wahid ya majid lah tusikan nikmatan dan anta bihala ya. Makasih yang pertama tentu yang sama-sama kita hormati Pak Taufan ya dari LLDikti 3 kemudian Ibu Ina juga dari LLDikti tiga yang sudah berkenan untuk uh, bergabung di dalam kesempatan kali hari ini. Yang pertama, tentu juga terima kasih Bu Gia, sebagai Kepala Pusat SDM yang telah menjembatani kegiatan ini. Jadi, ini adalah bagian tahapan yang kedua buat yang rekan-rekan yang lain perlu kami sampaikan. Tahapan pertama, kita sudah lakukan secara internal, ya, untuk mereka yang jabatan fungsionalnya belum ada sampai dengan kemarin. Jabatan fungsionalnya itu adalah uh, asisten ahli, ya, nah, itu kemarin kita lakukan secara internal, kita kumpulkan dengan cara yang sama. Alhamdulillah, ya, adalah kurang lebih 5 sampai tujuh, ya, yang mengajukan kepangkatan kemudiannya. Nah, tentu kita berharap juga dari forum ini nantinya Nah, ada juga yang akan meneruskan, ya, baik itu untuk yang menuju ke lektor kepala maupun nanti tentu yang menuju ke guru besar. Tentu, ini menjadi hal yang sangat penting juga, dan tentu kita bersyukur kemarin dalam uh, ranking terakhir dari Time Higher Education, ya, Yarsi. Masuk ke dalam peringkat ke-27 di Indonesia, ya. Kemudian, untuk dunia, memang kita masih cukup jauh, ya, masih di atas seribu, ya, seribu satu. Mudah-mudahan, dengan upaya dan ikhtiar kita bersama, tentunya kita berharap uh, peringkat ataupun ranking itu akan terus mengalami kenaikan. Sekali lagi, uh, kita sama-sama nanti mendengarkan, ya, apa yang akan disampaikan oleh tim LL Dikti. Nah, kalau bisa setelah itu langsung Bu dia, nanti disiapkan untuk pendampingannya bagi yang memerlukan pendampingan secara uh, pendekatan pengisian dan lain sebagainya seperti yang kita lakukan kemarin untuk uh, jenjang kepangkatan uh, asisten ahli uh, maupun yang uh, di lektornya kemarin. Saya kira itu mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang menjadi niat baik kita dan mudah-mudahan juga Allah terus ya memberikan rahmat dan hidayahnya kepada staf-staf dosen ataupun tendik Universitas asi sehingga kita akan selalu memberikan yang terbaik buat lembaga dan institusi kita. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sekurang-kurangnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih wabillahi taufik wal hidayah ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurul untuk sambutannya. Sebelum memulai materi ini, kami himbau kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu karena akan kami lakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Ibu Mahin Suara Prasmini. Baik, Bapak dan Ibu, mohon untuk mengaktifkan fitur kameranya. Satu, dua, tiga satu lagi satu dua tiga terima kasih silakan mbak Fitri Selama pemaparan materi bersosong, kami himbau kepada Bapak dan Ibu untuk tetap mengaktifkan fitur kameranya dan jika ada pertanyaan bisa menuliskannya pada kolom chat atau raise hand. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Taufan S. Pranggono S.P. Esprang kodit, regulasi, dan aturan terbaru dalam pengusulan jabatan fungsional akademik dosen. Kepada Bapak Taufan S. Pranggono, S.Kom, MSI, selaku sub Koordinator bidang hukum, sumber daya, dan tata laksana, kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Izin? Jelas, Pak. Jelas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Muhammad ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa yang saya hormati uh, wakil rektor Profesor Dr. Nurul Huda yang saya hormati uh, seluruh jajaran struktural dari Universitas Yarsi kepala BSDM sudah hadir kepada seluruh Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Yarsi Bu Fitri selaku MC dan moderator dan seluruh um, Tim dari Universitas Yarsi, baik Tendik maupun dosennya, um, izinkan saya hadir kembali. Sebenarnya dua minggu yang lalu saya hadir dalam acara wisuda Bapak Ibu izin dari Yarsi, kemudian <laughs> ya siap uh, akhirnya bertemu kembali terkait tentang um, pendampingan atau penjelasan teknis terbaru ataupun suplemen terkait pengusulan jabatan akademik Lektor Kepala maupun sampai dengan Profesor nah terkait ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor oleh Profesor Meruda bahwa akan ada pendampingan selanjutnya, nah ini yang kami tunggu jadi silahkan Bapak Ibu bila mana nanti terlepas dari sosialisasi ini ada diperlukan pendampingan yang memang ternyata dari yang sudah nanti kita sampaikan, ada beberapa dosen yang sudah mumpuni dan memang sudah dekat untuk pengusulan baik dari bidang hukumnya dan dan terkait tentang integritas akademik dan sebagainya sudah cukup untuk letter kepala profesor maka disilahkan untuk kepada uh, kami kami hadir di kantor bapak ibu dari jam kerja silahkan bila ingin pendampingan uh, setengah hari ataupun seharian juga boleh silahkan atas nama Yarsi, gitu datang ke kantor namun juga perlu disiapkan juga dupaknya kemudian data-datanya jadi agar waktunya uh, efisien seperti itu uh, baik izin um, dari saya akan menjelaskan terkait sedikit mungkin 30 menit ke depan terkait kebijakan dan suplemen terbaru terkait tentang pengusulan jabatan akademik dosen. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Jadi um, terkait tentang peraturan yaitu Permen Pan RB nomor 46 2013 junto dari peraturan awalnya adalah Permen Pan 17 2013. Nah, terkait tentang peraturan ini ini yang sampai dengan saat ini digunakan oleh para Bapak Ibu dosen dalam rangka pengusulan angka kreditnya baik per unsur kegiatan maupun pengusulan terkait tentang bidang A sampai dengan bidang D. Kemudian yang kedua Permendikbud nomor 92 tahun 2014 ini tentang juklaknya Bapak Ibu kewajiban kemudian membimbing yang wajibnya dari masing-masing jabatan akademik dosen mulai dari asisten sampai dengan profesor. Kemudian yang ketiga adalah terkait juklaknya, yaitu SKB BKN nomor 4, Garing 8, PB 2014. Nah, terkait PO, ada dua PO, PO-PAK 2014 dan 2019. Namun per 2020, per 1 Juli 2020, sudah menggunakan po PAK yang tahun 2019, ini poin 4. Kemudian yang kelima keenam adalah beberapa surat edaran, suplemen, dan ada beberapa lagi yang terakhir terkait tentang kebijakan terkait tentang pengusulan jabatan akademik dari kepala profesor maupun dari TP sampai dengan profesor. Nah, untuk jabatan akademik Bapak Ibu, saya jelaskan kembali singkat bahwa masing-masing dosen memiliki jabatan akademik dan ada golongan yang diampu. Nah, dan jabatan akademik ini diperoleh dulu baru golongan itu mengikuti. Jadi contohnya adalah SNAS 150 adalah golongan 3B, lektor 200, lektor 300 adalah golongan 3C 3D, lektor kepala dan profesor. Nah, golongan-golongan ini dapat dinaikkan bila mana hukum jabatan akademiknya ini terpenuhi Bapak Ibu. Contoh contoh saya adalah lektor 300 golongan 3D seperti itu. Kemudian saya ingin ke 4A, maka 400-nya dulu dikumpulkan. Bila sudah ada, sudah ada SK-nya untuk lektor kepala 400, maka golongan 4A bisa dinaikkan. Pun juga seperti itu untuk lektor kepala 450 bisa keempat B, untuk keempat C-nya berarti ada 700, dan seterusnya. Seperti itu, Bapak-Ibu. Nah Untuk prosedur pengusulan jabatan akademik, ada tiga sampai dengan saat ini yang kita gunakan, dan sudah kita aplikatifkan ke aplikasi Sijali 3, bahwa prosedur kenaikan jabatan ini ada tiga prosedur, Bapak-Ibu. Yang pertama adalah naik jabatan reguler, yang kedua adalah loncat jabatan, yang ketiga adalah naik pangkat dalam jabatan yang sama nah yang pertama tetap naik jabatan reguler ini adalah naik jabatan yang dimungkinkan dari masing-masing tahapan yang ada jadi dari staf ahli ke lektor seperti itu kemudian lektor ke lektor kepala lektor kepala ke profesor nah untuk loncat jabatan adalah dua dengan dua prosedur yaitu dari staf ahli ke lektor kepala atau dari lektor ke profesor Kemudian yang ketiga, naik pangkat dalam jabatan yang sama, yaitu dari lektor 200 ke lektor 300, kemudian lektor kepala 400, lektor kepala 550, lektor kepala 700. Untuk profesor, dari profesor 850 ke 1050. Nah, untuk proporsi terkait pemenuhan angka kredit, Bapak-Ibu, di sini uh, dapat kami sampaikan ini masih sama yang digunakan di Permen 17 Junto 46 2013 terkait proporsi pemenuhan kum dari masing-masing unsur yang wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu dosen dalam rangka pengusulan jabatan akademik. Contoh yang disusun adalah lektor kepala, maka untuk bidang A-nya adalah 40% minimal, bidang B 40%, bidang C dan D maksimal 10% di masing-masing unsur. Nah, untuk profesor untuk bidang penelitiannya lebih tinggi, yaitu untuk bidang A-nya adalah 30%, bidang penelitian adalah 40%, untuk bidang C dan bidang D maksimal di 10%. Nah, ini adalah surat edaran Dirjen SDID dirjen terkait tentang pemberlakuan tentang tugas tanggung jawab masing-masing jabatan yang tadi di awal saya sampaikan Bapak Ibu bahwa masing-masing jabatan akademik ini kita refresh kembali bahwa masing-masing jabatan akademik memiliki kewajiban terkait tentang penyusunan karya ilmiah. Nah, untuk asisten ahli persyaratan khusus karya ilmiah adalah jurnal nasional jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 peringkat 4, peringkat 5, peringkat 6 atau jurnal nasional di luar peringkat. Untuk arsen ahli dan lektor. Nah, untuk lektor kepala persyaratan khusus kareminya adalah jurnal internasional. Kemudian untuk lektor kepala doktor adalah jurnal nasional terakreditasi. Jadi, Bapak Ibu untuk lektor kepala magister wajibnya adalah di jurnal internasional, kemudian untuk lektor kepala doktor wajibnya adalah di jurnal nasional terakreditasi yaitu jurnal nasional terakreditasi peringkat 1, peringkat 2 atau jurnal nasional terakreditasi Dikti. Nah, untuk profesor wajibnya adalah di jurnal internasional bereputasi. Sedikit saya sampaikan terkait pengangkatan awal, ini adalah dua prosedur untuk pengangkatan awal ke asisten ahli dan lektor. Jadi Bapak Ibu, untuk ke jabatan asisten ahli gitu ya, bidang A, bidang B, bidang C dan bidang D sudah kami buatkan simulasinya Bapak Ibu jadi silakan nanti selepas acara ini bisa dijadikan pedoman atau acuan bagi BSDM nanti dalam rangka menyampaikan kumulatif yang wajib diperoleh oleh masing-masing dosen di Universitas Yarsi. Nah, pengatan awal ini memenuhi terkait ijazah S2 S3 setara gitu. Kemudian 10 angka kredit di dua ijazah satu kali ini ya pada jurnal nasional di luar peringkat sebagai penulis pertama atau tunggal memiliki satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, minimal satu tahun melaksanakan tugas sebagai dosen, memiliki SKP, prestasi kerja, minimal satu tahun bernilai baik, kemudian yang pastinya adalah mendapatkan persetujuan dari senat fakultas. Dua ini adalah prosedur pengangkatan awal bagi jabatan asisten ahli dengan kualifikasi S2, ataupun pengangkatan awal bagi kualifikasi S3 langsung ke lektor 200. Nah ini kalau di passing Asten ahli adalah 3B, untuk lektor adalah 3C, Bapak-Ibu, seperti itu. Nah, ini adalah naik jabatan reguler, Bapak-Ibu. Kami buatkan simulasi kembali terkait tentang uh, lektor 200 ke lektor 300, seperti itu, contohnya syarat-syaratnya adalah uh, yang pertama, paling kurang 2 tahun dalam jabatan terakhir, Asten ahlinya, kemudian mencapai akad kredit yang dipersyaratkan, baik dari didakum ataupun perusahaan kegiatan, memiliki karya ilmiah pada jurnal nasional di luar peringkat sebagai penulis pertama atau tunggal dan mendapatkan persetujuan dari senat fakultas. Jadi tabel yang di bawah ini kami buatkan simulasi agar dapat memudahkan Bapak-Ibu dalam uh, mencapai kum yang dipersyaratkan seperti itu. Ini kita buatkan untuk kualifikasi S2 dari S-150 ke Lektor 200, kemudian S3 kemudian um, ke Lektor 300. Nah, untuk lektor kepala, Bapak Ibu, ini adalah prasyarat yang ditentukan dan memang menjadi syarat administratif ataupun syarat minimum dari pengusulan jabatan akademik ke lektor kepala. Yang pertama adalah minimal telah dua tahun dalam jabatan terakhir, yaitu lektornya, kemudian mencapai angka kredit yang dipersyaratkan baik pun maupun dari masing-masing perunsur kegiatan. Bila kualifikasinya adalah S3 atau doktor, Bapak-Ibu, maka yang diwajibkan adalah karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau tunggal. Bila memiliki kualifikasi S2 atau magister, maka yang diwajibkan dipenuhi adalah karya ilmiah pada jurnal internasional sebagai penulis pertama atau tunggal. Seperti itu Bapak Ibu, ada perbedaan dalam terkait tentang kualifikasi pendidikan, maka jurnalnya pun juga berbeda yang disyaratkan. Kemudian adanya persetujuan dari senat universitas, kemudian wajib sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi Bapak Ibu untuk naik ke jabatan lektor kepala wajib sudah dapat serdos. Jadi sudah serdos, sudah memiliki serdi, maka dapat dinaikkan ke jabatan uh, lektor kepala bila mana kumnya terpenuhi. Nah, ini tabel di bawah kami sampaikan bahwa ada beberapa mekanisme untuk pengusulan jabatan akademik ke lektor kepala 400, 550 maupun ke lektor kepala 700. nah per 1 Juli 2022 Bapak Ibu eh, mohon dapat diperhatikan per 1 Juli 2022 terkait tentang lektor kepala masa kerja kurang dari 8 tahun eh, persyaratan terkait narasi yang ditampilkan ini sudah tidak digunakan ya Bapak Ibu ya terkait lektor kepala untuk masa kerja kurang dari 8 tahun narasi ini sudah tidak digunakan lagi terkait tentang syarat tambahan, kemudian terkait dengan proses pembimbingan paling sedikit 40 langkah kredit di luar tugas akhir dan sebagainya ini sudah tidak digunakan lagi per 1 Juli 2022 sesuai dengan surat edaran PLT Dirjen Dikti nomor 0403 garing E titik E4 garing KK titik garing 2022 ini terkait tentang penyesuaian PO Japung bagi kenaikan ke Lektor kepala dan profesor. Nah, kemudian apa yang menjadi persyaratan kemudian menjadi indikasi utama bagi tim penilai dalam rangka menilai kepatutan seorang dosen kolektor kepala dan profesor? Perlu kami sampaikan yang pertama adalah uh, TPAK melakukan evaluasi kesesuaian Bapak Ibu antara kualifikasi akademiknya, kemudian penugasan dosennya pada fakultas mana apakah sesuai program studinya sesuai dengan bidang ilmu terakhir yang diampu, kemudian bidang ilmu yang diusulkan. Nah, yang kedua, karya ilmiah terkait pembunuhan persyaratan, baik jabatan yang kepala maupun profesor, adalah jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional yang terdaftar pada laman sinta3.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak-Ibu, untuk pengusulan terkepala profesor dari kami, dari aplikasi PAK, dari Kemdikbud Pusat, bahwa um, ada link yang nanti akan Tampil terkait tentang sinkron dari jurnal SINTA. Jadi, pastikan bahwa dari masing-masing dosen, linknya sudah terupdate dan terbaru terkait upload submitnya dari laman-laman link SINTA karena sudah tidak bisa lagi menambah. Karena hanya bisa dipastikan bahwa sudah submit di SINTA 3. Terkait ini, nanti penjelasan teknis dari Mbak Ina ya, nanti terkait tentang penggunaan si jali maupun dari aplikasi PAK Kemdik nah yang terakhir bapak ibu tim PAK melakukan penilaian karya ilmiah terkait dengan yang pertama adalah relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah nah ini pada saat kami audiensi ada beberapa kali hal yang menjadi um, pertanyaan dari tim penilai itu saat itu bahwa kadangkala um, bidang ilmu terakhirnya di bidang A kemudian Dosen yang bersangkutan mengupload atau mengsubmit jurnal karimiahnya pada jurnal yang multidisiplin ini menjadi pertanyaan. Kemudian penugasannya apakah sesuai atau tidak dengan uh, kepakaran yang akan dituju gitu. Jadi ini menjadi pertanyaan hmm. dari tim penilai ini kurang lebih dari empat audiensi kemarin ini dua ditanyakan terkait tentang substansi karimia. Kemudian yang kedua Bapak Ibu uh, terkait kesesuaian antar lingkup atau subjek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan. Yang ketiga adalah tidak ada, ada kepastian tidak adanya pelanggaran integritas akademik ataupun uh, integritas uh, terkait etika kode etik sebagai dosen. Nah, terkait integritas akademik ini nanti akan disampaikan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Ini tercantum dalam Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa suplemen terbaru dari kementerian terkait pengusulan jabatan akademik lektor kepala profesor per 1 Juli 2022 pun juga pada saat seorang dosen mengusulkan jabatan akademik lektor kepala ataupun ke profesor maka dari pihak PT wajib melampirkan kebutuhan dan formasi jabatan fungsional dosen seperti tertera di samping ini pun juga sudah kami publis Bapak Ibu di website elite 3. Formatnya silahkan dapat di gitu seperti itu namun tidak menutup kemungkinan bila memang ada terkait hal-hal detail yang ingin disampaikan lebih lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, data formasi ini dapat Bapak Ibu ambil mulai dari Renstra PT. Dari besarannya adalah peta proses bisnisnya adalah dari Renstra PT, kemudian turun kepada kebutuhan Jakung, jadi ini per lima tahun, Bapak Ibu ya. Jadi di renstra nya dari PT ada lima tahun, maka diturunkan kepada renstra dosen, kemudian diturunkan kepada sampai dengan titik terbawahnya adalah terkait pengembangan keilmuan pada prodi yang bersangkutan. Selanjutnya untuk naik jabatan reguler kepada ya, jabatan akademik guru besar profesor, maka syaratnya adalah yang pertama ijazah harus sudah S3 atau doktor atau setara, telah tiga tahun sejak S3 atau doktor, minimal telah dua tahun dalam jabatan terakhir, lektor kepala, mencapai angka kredit yang dipersyaratkan, Bapak-Ibu, baik dari bidang hukum maupun perunsur kegiatan, memiliki karemiah pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif, penugasan tingkat daerah, nasional, kementerian, internasional, maupun korporasi, atau kompetitif internal, internal perguruan tinggi sebagai ketua kecuali penelitian program tesis atau disertasi atau pernah membimbing atau membantu membimbing program doktor atau pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doktor baik di PT internal maupun di PT eksternal PT lain maksudnya Bapak Ibu atau sebagai reviewer jurnal internasional bereputasi yang berbeda kemudian memiliki persetujuan senat dari universitas dan wajibnya adalah memiliki sertifikat pendidik Nah, terkait tentang profesor maka pemberlakuan terkait masa kerja 10 sampai dengan 20 tahun Bapak Ibu per 1 Juli 2022 pula ini sudah tidak digunakan lagi bahwa seseorang ketika diusulkan masa kerjanya kurang dari 10 sampai dengan 20 maka diperlukan karya ilmiah dan sebagainya kemudian melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 angka kredit ini sudah tidak digunakan per 1 Juli 2022 sesuai dengan surat edaran PLT Dirjen Dikti nomor 0403 garing E 4 garing KK titik garing 2022. Jadi harapan kami dari LTI 3 maupun dari kementerian syarat ini setelah syarat ini dihapus dapat memangkas birokrasi ataupun syarat-syarat yang di, di, yang disampaikan dari kementerian maupun dari LTI 3. Jadi dapat dipenuhi. Nah, terkait tentang kenaikan jabatan fungsional dosen, lektor-lektor kepala ke profesor, terlampir di tabel bahwa kami buatkan simulasinya, Bapak-Ibu, mulai dari lektor 300 sampai dengan ke lektor 700, ini untuk usulan ke jabatan profesor. Jadi, contohnya adalah lektor 300 dengan kualifikasi S3, kemudian bidang A, B, C, D-nya yang terpenuhi, kami buatkan simulasinya, Bapak-Ibu. Kemudian wajibnya adalah loncat jabatan ini harus ada empat jurnal internasional berputasi sebagai penulis pertama. Nah, terkait prosedur loncat jabatan ini, um, kewajiban terkait loncat jabatan bahwa um, fasilitas ini diberikan hanya satu kali. Satu kali itu maksudnya gini, Bapak Ibu, bahwa uh, loncat jabatan ini kan jalur istimewa, kemudian jalur prestasi bagi seorang dosen yang luar biasa prestasinya. Maka, bila mana seorang dosen menggunakan prosedur loncat jabatan, kemudian ada revisi terkait substantif ataupun bidang B-nya, maka bila mana dinyatakan ada revisi, maka berlaku reguler. Kemudian naik jabatannya adalah menggunakan jalur yang reguler, tidak bisa lagi menggunakan loncat jabatan, seperti itu, Bapak-Ibu. Kemudian yang kedua adalah lektor kepala 400 dengan kualifikasi S3, bidang A, B, C, dan D-nya kami buatkan simulasinya, Bapak-Ibu, menggunakan jurnal, wajibnya adalah jurnal internasional bereputasi. Kemudian lektor kepala 550 menuju ke guru besar, maka kualifikasinya adalah S3, kemudian wajibnya adalah jurnal internasional, bereputasi juga sama dengan lektor kepala 700 ke 850. Jadi Bapak-Ibu perlu dicermati bahwa memang untuk pengusulan ke profesor, wajibnya adalah di jurnal internasional bereputasi. Namun yang berjumlah lebih dari satu itu untuk yang loncat jabatan. Dari lektor 300 ke langsung ke 850, minimal memiliki empat jurnal internasional berreputasi sebagai penulis pertama. Nah, ini adalah prosedur loncat jabatan, Bapak Ibu, yang tadi disampaikan di awal. Ada dua prosedur: yang pertama adalah asisten ahli kepala, kemudian lektor ke profesor. Nah, bagaimana dengan proses asisten ahli kelektor kepala? Maka memiliki ijazah uh, adalah S3, doktor. Minimal telah dua tahun dalam jabatan terakhir, asisten ahlinya kemudian mencapai angka kredit yang dipersyaratkan baik dari bidang kumnya ataupun perunsur kegiatan, minimal memiliki dua karya ilmiah ya, pada jurnal internasional berputasi sebagai penulis pertama, Bapak-Ibu, mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas dan memiliki sertifikat pendidik. Nah, kalau untuk letter ke profesor adalah minimalnya adalah empat karya ilmiah ya jurnal internasional, maka dari asan ahli ke lektor kepala, ini juga loncat jabatan, minimalnya adalah dua karya ilmiah ya pada jurnal internasional salah sebagai penulis pertama. Nah, bagaimana dengan pencatatan jabatan yang kedua? Ini adalah lektor ke profesor. Pertama adalah minimal telah dua tahun dalam jabatan terakhir, lektornya. Kemudian yang kedua adalah telah tiga tahun sejak gelar doktor, mencapai angka kredit yang dipersyaratkan baik dari bidang hukum maupun perunsur kegiatan. Minimal empat kali ilmiah pada jurnal salah berdeputasi sebagai penulis pertama. Jadi ini perbedaannya Bapak-Ibu ya. Kemudian memiliki persetujuan senat universitas dan wajib sudah mendapatkan sertifikat pendidik atau sertifikat dosen. Nah, ini adalah naik pangkat dalam jabatan yang sama. Ini adalah prosedur ketiga, yaitu dari lektor 200 ke lektor 300. Kalau dengan jabatannya, dengan golongan pangkatnya, maka golongan 3C ke 3D. Nah, telah dua tahun dalam pangkat terakhir, kemudian memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, baik dari bidangku maupun prosedur kegiatan, memiliki karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 4 5 6 sebagai penulis pertama. Kemudian selanjutnya untuk lektor kepala 400 550 700 ini disebutkan menggunakan prosedur adalah nepakat dalam jabatan yang sama. Untuk golongannya lektor kepala 400 adalah 4A, lektor kepala 550 adalah 4B, lektor kepala 700 adalah golongan 4C. Nah, syaratnya adalah telah dua tahun dalam pangkat terakhir, baik golongan 4 atau 4B, memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik dari bidang hukumnya maupun perunsur kegiatan, memiliki karya ilmiah pada jurnal nasional terdeputasi peringkat 3, 4, 5, 6, dan atau internasional sebagai penulis pertama. Kemudian prosedur yang ketiga adalah untuk yang profesor Bapak Ibu. Ini adalah profesor 850 ke profesor 1050 ataupun dalam golongan adalah profesor 850 pada golongan 4D, kemudian profesor 1050 golongannya adalah 4E. Syaratnya pertama adalah telah 2 tahun dalam pangkat terakhir 4D-nya, kemudian memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik dari bidang hukum maupun perunsur kegiatan, memiliki karemiah pada jurnal nasional kakitasi peringkat 1, peringkat 2, atau jurnal nasional terakreditasi ter dikti sebagai penulis pertama. Jadi ini adalah syarat-syarat yang dipersyaratkan bagi Bapak-Ibu dosen yang ingin naik pangkat dalam jabatan yang sama ya, Bapak-Ibu. Nah, um, bagaimana tips menentukan jurnal yang kredibel, Bapak-Ibu? Ini kami dapatkan pada saat kami melakukan FGD bersama persepsi tim penilai kami dengan tim penilai pihak pusat uh, yang kami lakukan kurang lebih satu bulan yang lalu. Nah tipsnya adalah menentukan terkait jurnal yang kredibel ini karena sangat-sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu dosen ke jabatan lektor kepala profesor. Yang pertama adalah cek jurnal rankingnya Bapak Ibu. Pastikan jurnal memiliki ranking pada scientific journal ranking Q1, Q2, Q3 atau Q4 dapat dicek jurnal tersebut melalui SGA. Kemudian yang kedua adalah pastinya memiliki ISSN. Nah, jurnal yang kredibel pasti memiliki ISSN Bapak Ibu. Nah, ISSN ini nomornya dapat dilihat pada laman jurnal terkait ataupun melalui jurnal finder. Nah, yang ketiga, jurnal jumlah dokumen yang diterbitkan konsisten setiap tahunnya. Jadi Bapak Ibu, bagi jurnal yang kredibel yang memang uh, sangat bagus, jumlah dokumen yang diterbitkan setiap tahunnya konsisten, tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kemudian jika jurnal memiliki perbedaan dari jumlah dokumen yang sangat mencolok atau tidak logis, maka terindikasi ini adalah jurnal predator. Jadi, mungkin skemanya dalam setahun, mungkin cetaknya 4 atau tiga, gitu per triwulan ataupun perempat bulanan. Kemudian, publish. Nah, ini adalah dinilai, adalah jumlah dokumen konsisten diterbitkan setiap tahunnya. Namun, bila mana dalam periode itu ternyata ada beberapa jurnal yang terbit, berbeda dengan triwulan ataupun perempat bulanan, itu yang disampaikan oleh jurnal, maka ini bisa jadi terindikasi jurnal predator. Tapi ada beberapa terkait tentang ini, ada beberapa kaitan-kaitan juga yang perlu diperhatikan terkait yang selanjutnya yang keempat adalah jumlah sitasi memiliki tren yang meningkat. Ini dapat dilihat dari impact faktornya. Kemudian yang kelima dewan redaksi dari berbagai negara minimal empat negara. Kemudian rentang waktu review dan publikasi tidak terlalu cepat dan konsisten. Ini juga menjadi salah satu indikator utama dalam rangka terkait tentang review dan publikasi. Nah, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan uh, terkait tentang pelanggaran integritas akademik karena ini beberapa kali kami jumpai dalam rangka proses audiensi Bapak Ibu. Jadi, um, pada saat PT mengusulkan dosen, Bapak Ibu dosen untuk kolektor kepala profesor, um, sudah kami pastikan, kemudian sudah kami cek ternyata di dalam tim PAK pusat di Kementerian uh, ada beberapa yang diindikasikan ada pelanggaran integritas akademik. Nah, terkait pelanggaran integritas akademik ini tertuang dalam Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, dari enam terkait tentang pelanggaran integritas akademik ini semoga dapat dihindari oleh Bapak Ibu dosen dalam rangka penulisan terkait cara ilmiah. Yang pertama adalah fabrikasi, kemudian kedua adalah falsifikasi, ketiga adalah plagiat, yang keempat adalah kepengarangan yang tidak sah yang kelima adalah konflik kepentingan, yang keenam adalah pengajuan jamak. Nah, semua ini dapat Bapak Ibu cek di dalam peraturan, kemudian mulai dari proses klarifikasinya, kemudian bagaimana tips-tips dalam rangka menghindari jurnal-jurnal yang dapat mengajukan seperti ini tindakannya terkait tentang pelanggaran integritas akademik ini dapat dicek kemudian terkait tentang pembinaannya juga dapat dicek juga dalam permendikbudristek nomor 39 2021 Bila mana ada seorang dosen yang terindikasi ada pelanggaran integritas akademik, maka um, ada beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu adanya klarifikasi dari pihak PT, kemudian dituangkan dalam berita acara, kemudian bisa di-drop dari jurnalnya, dan sebagainya. Seperti itu adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh, oleh beberapa dosen, bila mana um, ada indikasi terkait pelanggaran integritas akademik dalam uh, penulisan karya ilmiah. Nah, ada informasi terbaru Bapak Ibu terkait, uh, terkait tentang karir dosen. Nah, um, put, ada namanya putusan MK nomor 20 garing PUU strip 19 garing 2021 tanggal 29 Maret 2022. Nah, dari putusan MK ini menerbitkan tiga putusan. Yang pertama adalah terkait publikasi karimia di jurnal ilmiah bereputasi ini terkait dengan peer review sudah tidak digunakan ya Bapak Ibu. Jadi untuk jabatan akademik eksternal ahli sampai dengan profesor maka peer review sudah tidak digunakan. Kemudian bagaimana cara menyampaikan um, hukumnya nanti disampaikan oleh Mbak Ina. Dari kami pun dari aplikasi sudah kami nonaktifkan terkait peer review juga kemudian nilai yang diberikan adalah nilai dari tim senat dari kampus kemudian kami nilai dari tim LNT oleh tiga maupun dari tim pusat. Kemudian yang kedua juga publikasi karimiah dari jurnal nasional juga peer review sudah tidak digunakan. Kemudian adanya Profesor Honoris Causa. Nah terkait kebijakan ini yang terakhir Bapak Ibu bahwa per 1 Januari 2023 kebijakan terkait penilaian dan pencatatan dan penetapan maka berada di kewenangan LDT maupun di PTN. Nah, hal ini sampai dengan saat ini kami transisi Bapak Ibu per September kemarin kami sudah plotting Mbak Ina dan tim saya sudah plotting terkait uh, penilaian Bapak Ibu dosen dari jabatan akademik lektor kepala profesor. Jadi ke depan per 1 Januari 2023 untuk lektor kepala sudah di LEDT maupun di PTN. Nah, hal ini uh, titipan dari Dikti adalah bila mana tetap apa bila mana um, kewenangan ini diberikan kepada Dikti seluruh Indonesia, maka harapan dari Dijen adalah tidak menurunkan terkait kualitas maupun mutu dari penilaian jabatan akademik lektor kepala. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahitulahikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufan, izin ada dosen yang sudah menitipkan beberapa pertanyaan, boleh bertanya sekarang. Uh, Ibu, izin uh, untuk pertanyaan nanti kita lanjut di Mbak Ina dulu ya. Nanti oh iya. Setelah okay. itu baru di. Kalau uh, uh, khawatirnya teknisnya nanti dari Mbak Ina. Baik baik. Ya, terima, terima kasih, kasih ya. Iya, sama-sama di. Bapak pending dulu. dosen bapak. disimpan dulu pertanyaannya ya. Yeah. Ya baik, terima kasih Pak Taufan untuk pemaparan materinya. Selanjutnya ada pemaparan dari Ibu Ina Agustina terkait teknis pengisian pada aplikasi Sijali. Jadi kami harap Bapak dan Ibu juga sudah membuka aplikasi Sijalinya kepada Ibu Ina Agustina. Kami persilahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Fitria. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu sekalian? Terdengar Bu. Oh iya, baik. Sudah jelas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bapak Profesor Nurul Huda beserta jajaran uh, struktural Rektorat lainnya kemudian dari Biro SDM Ibu Rizalijia Ibu Tiwi dan juga Ibu Kriteria kemudian Bapak Ibu dosen sekalian uh, yang hadir pada forum uh, siang hari ini uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Uh, melanjutkan daripada tadi terkait regulasi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Taufan, saya melanjutkan mungkin langsung kepada teknis daripada uh, pengusulan jabatan akademik dosen melalui aplikasi si 3 tiga. Uh, izin untuk bisa share screen Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sebentar. Uh. Sudah, Bu. Sebentar ya Bapak, Bu. Masih ada ini. Iya. Hmm. baik sudah terlihat ya Bapak Ibu izin iya Bentar. Hmm. Iya Bapak Ibu sekalian jadi uh, untuk pengusulan jabatan akademik dosen melalui aplikasi Sijali 3 ini merupakan terobosan daripada LDq Wilayah 3 dalam upaya peningkatan percepatan layanan di LDq Wilayah 3 khususnya dalam uh, hal pengusulan jabatan akademik dosen. Karena yang awalnya jabatan akademik dosen itu sebelum uh, 1 Januari 2020 dilakukan secara manual. Jadi dosen-dosen yang hendak mengajukan jabatan akademik dosen itu uh, mengumpulkan berkas-berkas secara uh, hard copy ya Bapak Ibu uh, bidang penelitian, pengajaran, abdimas dan juga penunjangnya, itu disampaikan semua dalam satu uh, bundel untuk yang AA lektor mungkin lebih sedikit ya, sementara untuk yang lektor kepala dan profesor itu bahkan bisa sampai pakai kontainer gitu ya Bapak-Ibu, itu disampaikan ke LLDT. Nah, mengingat uh, Begitu banyaknya berkas yang masuk ke kita, maka kita melakukan efisiensi dan juga paperless dalam pengusulan jabatan akademik dosen ini. Oleh karena itu, LLDT 3 membangun aplikasi yang kita beri nama Sijali 3. Diharapkan dengan adanya Sijali 3 ini, proses pengusulan jabatan akademik dosen menjadi lebih mudah, transparan, akuntabel, dan juga cepat. Nah, manfaat? dari aplikasi Jali 3 ini yang pertama bagi dosen tentunya dosen dapat melakukan simulasi jabatan akademik dosen. Apabila Bapak Ibu dosen sekalian sudah mempunyai akun Si Jali, monggo bisa dicoba login dan juga uh, mulai menginput portofolio yang bapak ibu punya ya dari mulai bidang A, B, C, D. Nah, kemudian nanti bisa dilihat di menu resume apakah sudah cukup atau tidak usulan jafung yang hendak diajukan. Nanti akan saya langsung masuk kepada teknis aplikasinya setelah uh, mungkin uh, sedikit uh, paparan ini. Kemudian juga dosen bisa melakukan tracking jabatan akademiknya itu uh, secara cepat langsung melalui aplikasi si 3 Jadi dulu waktu manual itu kan harus bertanya-tanya terlebih dahulu, ya sudah sampai mana usulan saya, sudah sampai mana. Nah sekarang untuk men-tracking itu bapak ibu cukup melihat di log akun dosen saja kira-kira prosesnya sudah sampai mana. Itu semua terekor dari mulai Bapak-Ibu menginput data usulan berupa draft sampai dengan dilakukan proses penilaian hingga mungkin SK dan PAK-nya itu selesai, dicetak, itu akan terekor semua di histori si uh, Sijali. Kemudian bagi perguruan tinggi, tentunya pihak SDM juga dapat men-tracking jabatan akademik dosen yang sudah diusulkan. Kira-kira dari beberapa yang diusulkan sudah sampai mana, ada kekurangan apa, dan masih dalam proses apa, itu semua bisa terlihat juga dengan jelas. Kemudian bagi LDK wilayah tiga, khususnya kami, kami juga bisa men-tracking sama seperti Bapak Ibu dosen dan perguruan tinggi juga masing-masing e, posisi daripada usulan jabatan dosen sudah sampai mana kemudian e, bagi kita tentunya adalah yang paling penting adalah diharapkan proses jabatan akademik itu bisa lebih cepat. Nah bapak ibu sekalian nanti bapak ibu dosen bisa login e, aplikasi Sijali ini lewat e, link ini ya bapak ibu jadi Sijali-lldikti3.kemdikbud.go.id nanti masukkan username dan passwordnya di sini. Nah, ini adalah akun dosen ya. Kalau akun perguruan tinggi nanti masuknya itu lewat aplikasi Silat LLDT. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah alur karir dosen. Jadi, pengangkatan dosen tetap yang pertama kita diangkat sebagai dosen tetap, Bapak Ibu dan memperoleh NIDN. Nah, ini di dimasukkan di dalam PD Dikti admin ya. Jadi Bapak Ibu sudah terdata sebagai dosen di home base perguruan tinggi tertentu. Ini bisa uh, di-update datanya oleh PD Dikti admin. Kemudian melaksanakan perguruan tinggi, eh melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ini kegiatan-kegiatan Bapak Ibu ini bisa uh, Bapak Ibu inventariskan atau Bapak Ibu uh, update secara berkala melalui aplikasi Sister. Kemudian setelah uh, memiliki data kegiatan Tridharma, kemudian Bapak Ibu mengajukan jabatan Akademi Pengangkatan awal itu di aplikasi Sijali 3 Kemudian setelah uh, mengajukan pengangkatan awal itu melaporkan BKD, terus uh, sertifikasi dosen, mengikuti pekerti dan lain sebagainya. Nah ini melalui aplikasi Sistar. Kemudian melakukan uh, mengikuti proses sertifikasi dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini juga datanya ditarik dari aplikasi sister. Kemudian melaporkan beban kerja dosen untuk memperoleh tunjangan. Nah, ini pun dari aplikasi sister. Kemudian setelah itu mengajukan kenaikan jabatan akademik berikutnya kembali lagi ke aplikasi d 3. Nah, Bapak Ibu dosen, jadi data yang ditarik pada aplikasi d 3 sejatinya adalah data yang terdapat pada PD Dikti. Namun apabila Bapak Ibu melakukan update-update data, ini perlu diperhatikan bahwa untuk update data dasar seperti TMMD, jabatan fungsional, kemudian kepangkatan ini Bapak Ibu dosen bisa langsung melakukan perubahan data melalui aplikasi sister Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti akan divalidasi oleh admin sister perguruan tinggi dan akan divalidasi oleh kami di lldt 3 Kemudian terkait riwayat pendidikan dan gelar. Nah ini bapak ibu yang masih banyak kekeliruan, banyak yang mengajukan perubahan atau update riwayat pendidikan dan gelar itu melalui aplikasi Sister, padahal sesungguhnya perubahan riwayat pendidikan dan gelar itu melalui Pedidikti Admin. Demikian juga untuk riwayat mengajar. Riwayat mengajar bapak ibu itu diupdate melalui feeder Pedidikti. Nah ini perbedaannya ya bapak ibu, mana yang harus diupdate melalui aplikasi Sister dan mana yang harus diupdate melalui Pedidikti. Kemudian, barulah si jali menarik data sinkronisasi data dosen dan ditarik ke aplikasi si jali. Nah, bapak ibu sekalian, ini adalah sekilas bisnis proses dari aplikasi si jali 3. ketika bapak ibu baru menginput data usulan. Itu statusnya berupa draft. Draft di sini, bapak ibu dosen menginput data usulan setelah lengkap, kemudian klik ajukan. Nah, klik "Ajukan Berubah" menjadi pengajuan usulan baru. Nah, ini posisi ada di admin perguruan tinggi. Di sini, admin perguruan tinggi itu memvalidasi kembali data-data yang sudah Bapak Ibu upload, sudah di input. Kemudian, apabila memang sudah valid, mengupload persyaratan, dan kemudian mengusulkannya ke Dikti. Nah, setelah diusulkan ke Dikti berubahlah statusnya menjadi usulan baru. Usulan baru ini artinya sudah masuk ke LL Dikti Bapak Ibu, beda ya pengajuan usulan baru dan juga usulan baru. Usulan baru ini yang sudah sampai di LL Dikti. Nah, kemudian LL Dikti memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan apabila yang kurang, apabila ada kekurangan ini bisa dikembalikan langsung ke akun dosen yang bersangkutan. Begitu. Tapi apabila uh, sudah lengkap, maka akan masuk ke proses penilaian. Ini akan dinilai oleh asesor internal daripada LL Dikti. Kemudian setelah selesai dinilai ini masuk ke proses operator sub HST di sini sudah sudah selesai dinilai tapi statusnya apakah disetujui ataukah belum disetujui ini masih belum pasti apabila disetujui nanti khusus untuk yang lektor kepala Profesor ya akan masuk ke proses dikti nah kalau ini untuk yang uh, asisten ahli atau lektor tapi kalau yang lektor kepala profesor masuknya ke proses dikti kalau sudah disetujui kalau belum disetujui nanti kembali lagi ke akun dosen yang bersangkutan kemudian di proses dikti ini uh, admin daripada uh, perguruan tinggi melanjutkan menginput data usulan sama seperti yang disijali itu ke aplikasi sistem pak dikti untuk kita teruskan ke dikti nanti jadi untuk Penilaian rektor kepala dan profesor sampai dengan saat ini itu masih uh, kita teruskan ke Dikti gitu. Nah, jadi uh, Bapak Ibu sekalian, apabila sudah selesai atau disetujui di disidali usulan rektor kepala dan juga profesornya, nanti akan lanjut uh, melalui sistem Pak yang akan uh, menghubungkan untuk proses penilaian di Dikti. Uh, ini adalah contoh SK in passing ya Bapak Ibu sebagai informasi saja karena masih banyak juga dosen yang tertukar antara SK in passing dan juga SK Jafung. SK in passing itu yang di sini ada uh, menyatakan uh, menjadi uh, golongan ruangnya ya pangkat penyetaraan menjadi uh, penata golongan ruang. Nah ini ciri khasnya daripada SK in passing Bapak Ibu. Berbeda lagi nanti dengan SK Jafung. Nah ini contoh PAK Jafung. Dan ini SK Jafung. Nah ini berbeda, kalau Jafung di sini akan menyebutkan angka kredit daripada jabatan fungsionalnya itu berapa, bukan golongannya. Nah kemudian sekilas informasi Bapak-Ibu, jadi ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi program studinya itu minimal terakreditasi paling rendah B untuk pengajuan jabatan fungsional khususnya lektor kepala apalagi profesor ya Bapak-Ibu. Uh, untuk yang lulusan luar negeri itu harus menyetarakan penyetaraan dari Direktorat Jenderal Belmawa Tech Dikti. Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang kedua tidak sesuai dengan penugasan, maka angka kreditnya disamakan dengan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan angka kredit untuk S3 itu 15 dan S2 itu 10. Jadi gini Bapak-Ibu misal, Bapak-Ibu pendidikan terakhirnya S3, namun, misalnya, yang keduanya ini, S-3-nya ini tidak sesuai dengan penugasan Bapak-Ibu sekarang. Misalnya, S-3-nya. Uh, sebenarnya prodi Bapak Ibu sekarang dihukum gitu. Namun S3 yang Bapak Ibu punya yang terbaru itu manajemen gitu. Jadi tidak relevan dengan uh, prodi hukumnya, maka itu dinilainya 15 kum sebagai pengembangan diri meningkatkan kompetensi. Jadi tidak bisa dinilai 50 lagi Bapak Ibu, tapi hanya dinilai 15 gitu. Kalau untuk yang S2 itu dinilai 10 angka kredit. Pengembangan diri meningkatkan kompetensi. Nah, jadi ini alur pengusulan usulan lektor kepala dan profesor ya Bapak Ibu. Jadi setelah usulan LK dan GB itu di ACC di Sijali, kemudian dilanjutkan di proses Dikti dengan menginput data usulan kembali melalui sistem Pak Dikti di laman pak.kemdikbud.go.id. Ini karena kita memang sistem Sijali belum terintegrasi dengan sistem Pak Dikti. Jadi Mohon maaf sampai dengan saat ini masih uh, double input ya Bapak Ibu begitu. Jadi diharapkan sih untuk ke depannya akan ada uh, sinergi atau kebijakan yang akan menyatukan si Jali dengan Pak Dikti. Kemudian setelah di-input di Pak Dikti nanti akan uh, dilanjutkan ya. untuk submit ke Dikti. Nah, setelah di submit ke Dikti, ini usulan Bapak Ibu uh, jika uh, masih ada kekurangan ini akan dilakukan proses revisi. Nah, proses revisi ini Pertama, akan dikembalikan ke draft daripada home base masing-masing dosen. Kemudian, dapat dilihat alasan penolakannya, apa? Nah, alasan penolakannya ini nanti bisa dijadikan pedoman untuk melakukan revisi terkait poin-poin yang kurang atau yang direview oleh asesor didik di sana. Jadi proses revisi uh, itu juga harus mengajukan surat pengantar perbaikan kembali ke LLT 3, kemudian baru saya bisa proses untuk dilanjutkan atau submit kembali ke Dikti. Nah ini Bapak-Ibu contoh daripada dashboard uh, home base Universitas RC ya Bapak-Ibu, dan ini contoh uh, catatan penolakan daripada usulan uh, lektor kepala atau profesor nanti bisa dilihat uh, langsung di sistem PAK nah mayoritas alasan penolakannya itu apa biasanya adalah syarat khusus belum terpenuhi kemudian kum penelitian juga belum terpenuhi kemudian URL nah URL ini juga bapak ibu yang menjadi sangat penting ketika tidak bisa diakses maka reviewer tidak bisa menilai uh, dokumen yang bapak ibu karya ilmiah yang bapak ibu usulkan itu seperti apa kemudian persyaratan administrasi kemudian kelengkapan bukti kinerja misal mengajukan karya ilmiah uh, proceeding yang dipresentasikan secara oral di konferensi internasional nah, itu perlu uh, ditambahkan bukti kinerja sebagai presenternya gitu. Kemudian uh, dokumen bukti korespondensi untuk jurnal yang syarat khusus, kemudian syarat tambahan ini khusus untuk usulan profesor similarity cek Turnitin. Nah, cek Turnitin ini maksimal 23% ya Bapak Ibu. Jadi uh, yang di atas 23% bisa kebanyakan dosen itu berkata, oh ini kan sudah publish ya Bu, jadi kemungkinan indeksnya akan tinggi betul Bapak Ibu, jadi untuk uh, apa cek similarity-nya mungkin bisa di untuk sumber-sumber yang mengakibatkan indeks similarity-nya menjadi tinggi begitu. Nanti hasilnya biasanya akan turun indeks similarity-nya. Kemudian multi korespondensi tadi juga harus dilampirkan wajib untuk karya ilmiah apalagi yang diklaim sebagai syarat khusus. Kemudian indeksasi jurnal. Nah ini biasanya juga jadi masalah ketika kita klaim sebagai jurnal internasional bereputasi ternyata ketika dicek oleh asesor itu tidak bereputasi. Kemudian kesesuaian bidang ilmu. Nah ini sangat ditekankan untuk pengusahaan profesor di mana ada relevansi antara ijazah terakhir, kemudian bidang ilmu penugasan, dan juga publikasi karya ilmiah itu harus relevan. Nah, jadi perlu diingatkan juga ini mungkin untuk pengembangan SDM di IRC, perlu dipetakan bahwa dosen-dosen yang memiliki usia kritis untuk pengajuan usulan lektor kepala dan juga profesor itu dilakukan eh, satu tahun sebelum usia pensiun itu sudah masuk ke dikti. Artinya jika melalui prosesi jali dulu itu perlu antisipasi sekitar satu setengah tahun sebelum beliau memasuki usia pensiun. gitu ya. Jadi ini perlu diingatkan kembali karena banyak terjadi di kami Uh, itu lewat usia 64 lewat kan usia pensiun dosen 65 kemudian mengusulkan itu 64 lewat. Nah, itu otomatis sistemnya terkunci sistem PAK-nya dan tidak mau mengusulkan dan tidak bisa submit usulannya untuk ke Dikti. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan kira-kira uh, yang sudah mendekati usia uh, kritis misalnya 63 atau 63 setengah, nah atau 62 lah bahkan gitu ya untuk antisipasi lebih jauh e, monggo segera diusulkan usulan lektor kepalanya maupun profesornya agar tidak terjadi seperti e, yang saya katakan tadi tidak bisa diusulkan untuk dilanjutkan dikti gitu. Nah ini tadi sudah dijelaskan patokan juga tentang surat edaran e, mengenai kebijakan penilaian angka kredit di mana meniadakan peer review relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah kesesuaian antara lingkup atau area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan dan kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik. Jadi Bapak Ibu banyak yang bertanya nih, bagaimana kita menentukan angka kredit dari karya ilmiah yang akan diajukan sementara peer reviewnya sudah ditiadakan ya untuk semua jenjang. Jadi kita tetap berpedoman penghitungan kumnya itu berdasarkan POPAK 2019, namun dengan memperhatikan dosen yang bersangkutan posisi penulisnya sebagai penulis keberapa, karena akan beda jika dia sebagai penulis pertama, penulis kedua ataupun kesekian itu pun yang akan didapatkan itu berbeda. boleh saja monggo misalnya jurnal internasional, ah, buku referensi misalnya pun maksimalnya kan di PO itu 40 ya bapak ibu, bapak ibu orang pertama misalnya 60 persen dari 40 misalnya 24, monggo itu bisa diklaim 24 monggo saja nanti. Uh, ranahnya asesor kembali yang akan uh, menilai uh, seberapa uh, karya uh, seberapa kum yang uh, layak bapak ibu dapatkan gitu ya jadi boleh saja sekarang me mengklaim kum maksimal namun dengan memperhatikan bapak ibu dosen segalian dalam karya ilmiah tersebut sebagai uh, penulis keberapa oke okay, sekian bapak ibu mungkin untuk sedikit paparan saya uh, kita mungkin langsung ke teknis ya bapak ibu juga. ya Bapak Ibu sekalian ini coba kita bisa mulai untuk login ya Bapak Ibu di akun Sijali masing-masing tadi uh, lamanya adalah sijali lldkt id di sini masukkan username dan juga passwordnya Bapak Ibu di sini kemudian klik masuk ini ya sebentar Bapak Ibu oke okay. sebentar ya Bapak Ibu mohon maaf ini agak lama jaringannya di sini sebentar Mbak Ina masih mute, Mbak. Oke, okay, mohon maaf, mohon maaf, Bapak Ibu. Nah, tadi kalau sudah masuk, Bapak Ibu ya, nanti klik usulan JAD. Di sini tuh, klik draft ya, hmm, Bapak Ibu yang baru menginput usulan. Di sini nanti klik tombol biru. Nah, ini adalah menu-menu pada akun Si Jali, dari mulai data dasar sampai log. Mungkin saya akan bahas satu persatu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tombol biru catatan sinkron identitas dosen Dikti. Nah sebelum Bapak Ibu mengusulkan eh, jabatan fungsional perlu dipastikan eh, yang ada di menu data dasar ini data Bapak Ibu sekalian ini sudah merupakan data yang paling terupdate gitu supaya jika sudah diproses lebih lanjut itu tidak akan menimbulkan masalah karena akan berpengaruh misal eh, sesungguhnya jabatan eh, sebelumnya Ibu ini sudah lektor 300 tapi di sini masih tertera lektor 200 nah Nantikan kan untuk penghitungan kum ya, misalnya ke LK di sini LK 700 ya Bapak Ibu. Tentunya kalau masih 200 kan butuhnya masih 500 ya. 500 kum sementara kalau sudah 300 tentunya kurangnya hanya 400 begitu. Nanti si Jali akan menghitung otomatis. Jadi kalau misalnya di sini jabatan fungsionalnya belum update, Bapak Ibu tadi perbaiki update melalui aplikasi Sister. Diajukan PDD melalui aplikasi sister atau misal di sini gelarnya gelarnya belum sesuai nih gelar depan gelar belakangnya nah ini juga diupdate melalui Dikti admin tadi nah terus ada nah ini masa kerja tempe nanti bisa langsung klik ubah data di sini aja disesuaikan berapa berapa masa kerjanya ya nah kemudian pendidikan pada jabatan pangkat sebelumnya juga di sini bisa diubah, bisa dipilih. Nah, kemudian JAD usulan. Nah, ini juga bisa dipilih. Karena ini adalah uh, usulan kenaikan jabatan fungsional secara reguler dari 200 mau kolektor ke kepala ya. Jadi di sini pilihannya Bapak Ibu ada lektor kepala 400 dengan ijazah S3 atau S2, di sini 550 dengan ijazah S3 atau S2, 700 dengan ijazah S2 atau S3. Di sini tinggal disesuaikan saja ya Bapak Ibu. Bapak ibu sudah berijazah S2 atau S3 dengan pilihan uh, lektor kepala berapa gitu ya nah ini data dasar tadi perlu diperbaiki dan diupdate apabila belum update dilakukan melalui laman sister, nah ini jangka waktunya uh, tersinkron di kita si Jali itu Uh, delaynya itu dua kali 24 jam Bapak Ibu jadi ketika PDD-nya disetujui di sister tidak otomatis langsung terupdate di si Jali ini ada delay dua kali 24 jam sebelum uh, semuanya terupdate nah Bapak Ibu dosen rajin-rajin uh, saja klik sinkron ini tombol sinkron biru ini supaya uh, data Bapak Ibu uh, segera terupdate begitu nah lalu kita lanjut ke mata kuliah Mata kuliah ini juga diambil uh, dari sinkronisasi PDdikti Jadi, apa yang dilaporkan oleh perguruan tinggi, admin perguruan tinggi, khususnya admin PDdikti? Nah ini e, tertarik di si Jali, nah inilah biasanya mata kuliah-mata kuliah nanti yang bisa diklaim di bidang pengajaran. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mengajar nih lumayan banyak semesternya, tapi ternyata yang muncul di sini masih sedikit. Sama seperti tadi, sinkron data pengajaran juga di sini. Sementara feeder daripada PD Dikti juga mengupdate, memastikan apakah e, riwayat ajar Bapak Ibu sudah lengkap e, di data PD Dikti. Gitu. Jadi semua data uh, di sini kita fasilitasi untuk sinkron ya Bapak Ibu manakala ada yang belum update dan dilakukan perubahan kita wadahi atau fasilitasi dengan menu sinkron. Kemudian riwayat pendidikan pun sama di sini S1 Bapak Ibu, S2 misalnya S3-nya belum masuk monggo di-update melalui Pedidikti Admin. Nanti diklik sinkron data riwayat pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu upload ya di sini ijazahnya, nanti eh, transkripnya, kemudian kalau lulusan luar negeri SK penyetaraannya dan tidak lupa untuk e, ijazah terakhir Bapak Ibu misalnya disertasi atau tesis ini di-upload full disertasi dan full tesisnya karena biasanya kalau di sini tidak di-upload nanti ada kendala untuk e, klaim uh, bidang uh, ijazah ya di uh, pengajaran nanti di bidang A itu khusus biasanya untuk pengangkatan pertama gitu. Nah, ini kalau sudah diisi semua nanti tombolnya berwarna hijau ya Bapak Ibu. Ini dipastikan diisi semua, terisi semua. Nah, ini untuk tanggal ijazah penerbitannya bisa diubah uh, manual ya oleh Bapak Ibu dosen sekalian bisa diubah secara manual sendiri jadi tidak perlu uh, update di SISTER ataupun PD Dikti. Nah, selanjutnya adalah bidang A. Bidang A di sini, e, contohnya adalah ini sudah melaksanakan perkuliahan ya Bapak Ibu nah, di sini. Kalau Bapak Ibu mau menginput, pertama klik tambah di sini, kemudian pilih semesternya, semester berapa, kemudian e, tahunnya ya, tahunnya di sini. Misalnya ini kan 2000, tadi saya klaim 2015 ya nah misalnya di ini ya nah kemudian ini SK tugas mengajarnya di upload di sini ya bapak ibu tugas mengajarnya di upload misal ya ini saya contohkan saja di sini nah di upload kemudian pilih mata kuliahnya misalnya seperti ini jumlah SKSnya misalnya berapa jumlah kelasnya berapa nah ini bisa nanti di save kalau ada beberapa data Nah, kalau mata kuliahnya ada beberapa, bisa langsung ditambah data di sini, misalnya. Misalnya, saat eh, misalnya lihat. Misalnya dua SKS di sini satu kelas. Nah, ini bisa save nanti. Nah, bapak ibu, nanti kalau sudah save nanti munculnya di sini ya bapak ibu seperti ini. Bapak ibu tidak perlu repot-repot menghitung kum yang didapatkan karena di sini e, nanti sudah terhitung secara otomatis e, oleh si jali tiga di sini angka kreditnya ini, kemudian ini, kemudian ini ya sudah terhitung secara otomatis nanti di si jali tiga. Nah, nanti akan terakumulasi di sini terlihat begitupun misalnya membimbing ini kegiatan membimbing nah ini bisa diisi kegiatannya apa pilih semesternya kemudian tahun dasar akademik tanggal tanggal suratnya satuan hasilnya surat penugasan jangan lupa di-upload di sini di save nanti kalau sudah di save muncul seperti ini datanya nah kalau mau edit lagi bisa klik tombol yang kuning ini ya bapak ibu itu jadi kurang lebih untuk pengisian bidang A semuanya sama seperti itu bapak ibu hanya Bapak Ibu perlu mengisi memang harus klaten ya dan uh, dipastikan yang Bapak Ibu miliki uh, semua terdata di uh, masukkan di aplikasi Jali. Sekarang kita masuk ke bidang B. Di bidang B misalnya uh, jurnal ya. Ini jurnal internasional bereputasi Bapak Ibu klik tombol biru, klik tambah. Nah, semesternya misal tahun dasar akademiknya misalnya jumlah penulisnya berapa misalnya ada dua orang ibu sebagai bapak ibu penulis pertama kemudian penulis korespondensi tidak iya misalnya jadi persyaratan khusus tidak iya misalnya nah angka di sini angka kredit yang kita masukkan tadi seperti yang saya bilang itu berpedoman pada POPAK. Nah, POPAK dengan memperhatikan posisi penulis. Misalnya di sini 24. Kemudian judulnya misalnya di efek bla 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 gitu ya. Nah, di sini nah kemudian tanggalnya dipilih tanggal terbitnya 2013. Ya, Bapak Ibu. Ya, satuan hasilnya misalnya jurnal, kemudian linknya jangan lupa ya Bapak Ibu alamat web jurnal. Nah ini sekarang yang berbeda di aplikasi Sijali sudah tidak ada dokumen peer review link untuk input peer review di sini adanya URL dokumen bukti review ini bukan peer review ya bapak ibu tapi ini bukti korespondensi bukti review artikel atau bukti korespondensi begitu ya bapak ibu jadi ini bukan peer review di sini field untuk mengisi link peer review sudah tidak di, sudah ditiadakan untuk semua jenjang baik asisten ahli maupun sampai guru besar dari jurnal nasional maupun sampai jurnal internasional reputasi, URL dokumen misal kita pilih ini ya bapak Ibu Bu, nah, ini nanti uh, file-nya di sini. Uh, file jurnalnya juga bisa di-upload di sini. Eh, uh, nah, nanti diklik tambah, nah. Kalau sudah, ini nanti akan muncul seperti ini. Pastikan Bapak Ibu bahwa link-link yang di di sini bisa terakses dengan baik ya Bapak Ibu. Misalnya link dokumen cek similarity, ketika diklik diharapkan si repositori kampusnya itu tidak menggunakan password ya Bapak Ibu. Password uh, jadi sebaiknya di open saja. Jadi ketika klik dokumen cek similarity, link similarity, maka langsung muncul uh, dokumen turnitinnya di situ hasil turnitinnya gitu ya Bapak Ibu. Demikian juga URL dokumen dokumen ini. Ini dimasukkan di repository Yarsi uh, misalnya gitu ya, sedangkan kalau web jurnal kan dari publisher jurnalnya itu sudah ada. Nah, khusus untuk karya investor khusus ini opsional, namun di sistem Pak Dikti untuk usulan kepala dan profesor untuk link multi-korespondensi artikel yang berpotensi menjadi syarat khusus itu menjadi wajib dan wajib diisi karena biasanya nanti asesor akan mereview itu dan menanyakan itu jika lo mana kita mengklaim karya tersebut sebagai syarat khusus usulan yang diajukan. Nah itu contohnya jurnal ya Bapak Ibu. Nah ini contoh mengisinya kurang lebih sama semua proceeding sama buku pun sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti total total nilainya di sini akan ter input di sini, total penelitian yang Bapak Ibu masukkan. Kemudian bidang C, misalnya, misalnya melakukan penyuluhan ya, ini ya penyuluhan, penataran ceramah, misalnya isi dental di sini kita tambah, kemudian pilih semesternya, misal 2017, misalnya penyuluhan apa-apa ya, lalu tanggalnya, tahunnya, tahun 2017, mesra kipat penuh. Oke, satuannya misalnya satuannya kegiatan gitu lalu kita save di sini. Nah ini kalau kita save, contohnya seperti ini. Nah ini jangan lupa surat tugas sama sertifikatnya dimasukkan ya sebagai bukti fisik kegiatannya. Ini menjadi satu kesatuan. Bapak Ibu dosen bahwa surat tugas dan bukti pelaksanaan kegiatan telah melaksanakan kegiatan itu tidak terpisahkan. Karena banyak yang hanya melampirkan surat tugas saja tapi bukti pelaksanaannya itu tidak uh, terupload di sini. Ini bukan hanya berbentuk sertifikat. Jika bila mana dikeluarkan oleh instansi, suatu instansinya bukan berbentuk sertifikat, itu boleh saja, seperti laporan kegiatan. Itu boleh, kemudian ada misalnya surat keterangan dari instansi terkait. Itu boleh. Yang penting ada penugasan dari pimpinan perguruan tinggi, dan juga ada bukti telah melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, bila mana mau edit-edit, Bapak Ibu bisa klik tombol kuning, dan kalau misalnya mau menghapus, ini pakai tombol yang merah ini Bapak Ibu. Nah, itu untuk abdimas kurang lebih begitu Bapak Ibu nanti akan terakumulasi poinnya di sini, jumlah bidang C-nya. Kemudian untuk bidang D juga sama Bapak Ibu. Nah, misalnya ini berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah ya ini. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu kalau itu nanti klik tambah, kemudian pilih semester, tahun dasar akademik, uraian kegiatannya tanggal dan satuan hasilnya, nah berkasnya di-upload di sini, kemudian klik simpan Jadi, uh, seperti ini nah ini bukti kegiatan ini pun sama ya, untuk penunjang dan juga abdimas itu perlu surat tugas dan juga bukti telah melaksanakan tugas, itu menjadi satu kesatuan Bapak Ibu Nah, jadi untuk penunjang itu nanti bisa Bapak Ibu Ibu sekalian sekedar info misalnya secara kalkulasi kegiatan penunjang maksimal misalnya 10 ya untuk umnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu Upload banyak gitu ya sampai misalnya 40 atau 50, namun nanti yang diakui dan yang hanya terhitung tetap 10 ya Bapak Ibu batas maksimal gitu. Jadi boleh saja uh, lebih uh, untuk uh, melebihkan kumnya ya lebih dari 10, uh, namun tidak usah terlalu banyak juga. Mungkin kelebihannya bisa 30 persen saja gitu untuk mengcover bila mana ada kegiatan-kegiatan mungkin yang dinilai asesor agak kurang sesuai begitu nah kemudian setelah bapak ibu semua lengkap mengisi per bidang a b c d ini e, nanti e, hasilnya itu bisa dilihat di menu resum nah menu resum ini kalau tandanya masih merah seperti ini bapak ibu itu artinya belum memenuhi di sini kan minimal A dan B itu kan aku minimal ya Bapak Ibu di sini. Jadi minimal harus terpenuhi 200 harus dan harus lebih dari 200 gitu ya. Dan kum CD, abdi uh, mas dan penunjang ini maksimal. Jadi yang boleh masuk itu tidak boleh lebih dari 50 maksimal hanya 50 gitu ya Bapak Ibu. Uh, satu pun boleh di sini Bapak Ibu satu boleh uh, minimal satu maksimal 50. Ini juga minimal satu maksimal 50. Makanya ini tidak merah. Boleh soalnya di bawah 50 minimal satu sedangkan ini masih merah artinya belum mencukupi minimal 200 baru terkumpul 190 di sini nah ini minimal 200 baru terisi misal 24 dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu maka tidak bisa untuk melakukan klik pengajuan usulan yang masuk ke admin perguruan tinggi ini pun tombolnya masih merah kalau sudah terpenuhi semua ini sudah putih semua tidak ada merah di sini maka tombolnya berubah menjadi biru eh hijau jadi hijau itu baru bisa mengajukan usulan Bapak Bapak Ibu, dosen dari akun dosen masuk ke admin perguruan tinggi, gitu ya. Bapak Ibu, inilah yang namanya simulasi. Bapak Ibu, jadi bapak Ibu bisa melihat apakah uh, tabungan kum yang sudah saya miliki. Misalnya, saya pengen ke lektor kepala 700 itu sudah cukup atau belum. Bila mana, oh ternyata masih kurang, ya. Udah, saya ubah usulan CAD-nya tadi di data dasar sini. Saya rubah, misalnya, menjadi ke lektor kepala 550 saja deh, gitu. Misalnya, jadi di sini bisa di-update data usulannya. Nah, ketika dirubah di sini proporsinya pun akan berubah Bapak Ibu. Tadi yang awalnya 200 di sini akan berubah jadi 140. Gitu. Jadi di sini sudah tidak merah lagi nih pengajarannya karena sudah lebih dari 140. Dan ya, tapi penelitiannya harus diinput lebih banyak karena tadi saya hanya baru mencontohkan ya. Begitu, Bapak Ibu, jadi uh, tidak perlu pusing menghitung semua uh, simulasinya. Sudah dihitungkan oleh si jali, kebutuhan dan proporsinya berapa di sini. Tuh, jadi, dipastikan Bapak Ibu semuanya tidak ada yang berwarna merah dan bisa diklik ajukan di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, uh, jadi setelah Bapak Ibu selesai menginput, kemudian resume uh, sudah. Oke, okay. Bapak Ibu nanti ada persyaratan di sini yang harus dilengkapi. Namun ini memang diupload oleh perguruan tinggi, eh oleh admin perguruan tinggi. Jadi uh, mungkin Bapak Ibu hanya bisa uh, hanya uh, menyediakan mungkin uh, Mengapa namanya, memprint bidang A itu bidang A bisa langsung diambil dari sini. Nah, print bidang A ini bisa langsung di sini Bapak Ibu print dupak langsung klik ini di sini persyaratan, tinggal diambil saja printnya dari masing-masing bidang. Kemudian yang selebihnya yang diurus oleh uh, admin perguruan tinggi nanti akan diupload oleh uh, admin. Nah, di sini uh, sesuai yang tadi dipaparkan patokan juga bahwa untuk usulan lektor kepala profesor per 1 Juli 2022 itu harus melampirkan dokumen formasi jabatan fungsional. Ini wajib ya di sistem Pakdikti Bapak Ibu karena Uh, banyak uh, sudah hasil review dari tim asesor diki uh, ada penolakan terkait belum melampirkan dokumen formasi jabatan fungsional jadi uh, sembari, sembari mengusulkan gitu ya Bapak Ibu uh, mempersiapkan usulan monggo uh, pihak universitas uh, membuat atau khususnya fakultas ya karena dokumen formasi jabatan fungsional ini dibuat per fakultas menyiapkan dokumen kebutuhan formasi jabatan fungsionalnya formatnya sudah terlampir ada di sini Bapak Ibu. Nah, formatnya ada dan bisa di-download di sini ya gitu Bapak Ibu. Jadi untuk upload-upload ini yang upload adalah admin perguruan tinggi. Nah, lalu setelah uh, Bapak Ibu misalnya sudah membuat draft, sudah mengusulkan Bapak Ibu semua historisnya itu ada di log sini. Nah, Senin 24 Februari awal mula menginput draft, kemudian mengusulkan. Di sini nanti akan ada lagi lognya sampai nanti Bapak Ibu mungkin proses kediktis semua tercatat di sini apabila ada uh, catatan penolakan juga akan terekod semua di log ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi uh, semua aktivitas Bapak Ibu di aplikasi sejali tiga bisa di tracking langsung di akun uh, dosen Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian mungkin itu ya uh, uh, yang bisa saya sampaikan. Uh, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Fitri ya. Silakan Mbak Fitri ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ina. Ini langsung aja ada yang mau bertanya. Boleh langsung Mbak Bu Ina? Boleh silakan. Ada dari Bunita Ismayanti, silakan Bunita untuk nih ya. uh, terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, selamat siang Bu Ina. Uh, terkait penjelasan Bu Ina dan Pak Taufan, ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan Bu. Mohon izin. Uh, tadi dikatakan bahwa ada perubahan baru ya Bu, untuk uh, peer review karya uh, ilmiah sudah ditiadakan ya, mulai dari pengajuan AA hingga ke Itu kan yang artikel jurnal ya Bu, bagaimana dengan publikasi yang di-proceeding Bu, apakah ditiadakan juga? itu satu ya kemudian eh, tadi terkait karya ilmiah terbit di itu hmm. perlu bukti juga ya bu ya sebagai presenter maksudnya hmm. apa, apa sertifikat seperti itu ya bu? Ya, kemudian uh, yang ketiga bu, ini maaf sekalian soalnya, uh, apakah ada batasan bu untuk jumlah penulis penulis pertama ya pada karya ilmiah di jurnal internasional untuk pengajuan lektor ke lektor kepala gitu. Jadi misalkan misalkan uh, saya penulis pertama tapi penulis berikutnya banyak gitu bu, apakah ada batasan enggak gitu untuk pengajuan ke lk? Kemudian berikutnya untuk hukum yang berlebih Bu pada pengajuan lektor dari lektor ke LK itu hilang atau menjadi saving Bu tabungan. Kemudian yang kelima satu lagi terakhir Bu untuk lektor yang belum diinpassing ya padahal sudah lima tahun di lektor apakah harus menunggu dua tahun lagi Bu sejak diinpassing jadi misalkan saya memang belum melakukan impas, sudah, tapi waktu itu ketika pengajuan rektorat muncul peraturan baru gitu, jadi dikembalikan saya belum ini lagi mengerjakan. Nah ini saya padahal sudah lima tahun di elektor. Nah saya mau mengajukan impas yang lagi nanti kalau sudah muncul, apakah saya menunggu lagi dua tahun untuk bisa ke LK atau bisa langsung diproses hmm. apa tidak C-nya itu? Terima gitu. ya. kasih Bu Ina, ya Assalamualaikum hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nita Ismayanti, Pak saya izin menjawab uh, yang pertama terkait peer review ya, Ibu peer review yeah. itu untuk jurnal, proceeding pun semua Bu untuk semua karyamia oh, yeah, untuk yeah. semua jenjang usulan itu semua sudah dihapuskan gitu ya, sudah tidak diberlakukan. Okay. Kemudian yang kedua untuk sertifikat proceeding ya bila mana ibu memang uh, mempresentasikan. Uh, uh, apa karya ilmiah ibu di uh, konferensi tersebut uh, tentunya ibu harus melampirkan sertifikatnya sebagai presenter. Namun apabila memang tidak dipresentasikan, hanya dimuat dalam prosiding nanti di pilihan sijalinya itu akan ada lagi yang tidak dipresentasikan secara oral gitu ya, Bu. Nah, itu ada lagi pilihannya. Nah, namun yang bila mana ibu memilih memang uh, dipresentasikan secara oral tentunya harus ada sertifikat uh, sebagai presenternya gitu ya, Bu. Nah, kemudian batasan penulis adakah tidak ada? Sebenarnya, Bu, bila mana Ibu penulis pertama, kemudian yang kesekiannya mungkin bisa bisa ada 10 ya, Bu. Bahkan ada 10 tuh bisa, gitu. Tidak ada batasan sih, Bu, secara aturan itu tidak ada batasan. Kemudian, kumber lebih. Kumber lebih itu tidak bisa ya, Bu, diklaim untuk uh, pengajuan berikutnya, gitu. Itu hangus ya, Bu, sebenarnya begitu. Misalnya, di penelitian, uh, Ibu pada saat, di uh, di misalnya ya, dari like tor lektor kepala sekian ada kelebihan misalnya 40 kum kemudian mengajukan ke selanjutnya itu tidak bisa untuk tabungan kum ya Bu jadi itu hangus gitu. Nah, jadi memang perlu strategi dalam pengusulan jabatan akademik ini kita harus mengestimasi biasanya ya Bu itu dari proporsi kebutuhan kum yang dibutuhkan kita lebihkan setidaknya 30% gitu supaya nanti ketika terjadi pemangkasan itu masih cukup, begitu dan juga untuk strategi penerbitan karya ilmiah, itu harus diperhatikan bila mana ibu sedang dalam masa misalnya pengajuan jabatan fungsional usahakan terbitnya nanti saja setelah TMT jabatan fungsionalnya itu keluar ya Bu ya misalnya ibu lolos di level Kepala 400 setelah itu saja, karena apa nanti eh, biasanya se eh, yang terhitung untuk pengajuan berikutnya itu kan memang yang setelah TMT Javung, eh, yang terakhir, jadi yang mundur itu tidak bisa diklaim lagi untuk pengajuan selanjutnya. Gitu, Bu. Nah, kemudian nah ini yang perlu saya mungkin sedikit informasi untuk Ibu, Ibu sekarang lektor berapa? 300. Masih 200. Oh, Ibu 200 Oke. tapi golongannya sudah 3C ya, Bu. Enggak. 3B, saya nggak ngurus lagi waktu itu in passing. Oh, oh, Dah, belum ngurus lagi tahun, 3, kan, ya? 3B itu harusnya uh, ini ya, asisten ahli kan ya Bu ya. Iya. Yeah. Nah, 3C, eh uh, lektor 200 harusnya ibu sudah 3C. Yes, yeah. Nah, harusnya ibu bisa mengurus yang uh, sekarang yeah. karena sudah lima mm -hmm. tahun tidak mengurus. Nah, apabila nanti ibu mau ke lektor lektor kepala 400 mm -hmm. itu uh, golongannya mentok kan di 4A ya ibu. Misalnya ibu ACC lektor kepala 400 100 Ibu bisa naik secara bertahap uh, per 2 tahun sampai dengan 4A gitu. Hmm. Ya, Bu. Jadi kalau untuk sekarang Ibu karena sudah lebih dari 2 tahun dari 3B-nya monggo diurusin pasiennya ke 3C. Uh, sembari hmm. mungkin mengus mengusulkan jafungnya misalnya kolektor ke kepala 400 gitu. Okay. Ya, Bu. Iya, mungkin gitu Iya, terima kasih Mbak Ina. Iya, sama-sama, ya, Bunita. Izin saya tambahkan, Bapak-Ibu. Ya. Uh, izin. Uh, terkait tentang golongan, um, kemarin saya hadir pada saat sudah saya, dari BSDM ada yang hadir ya? Dari BSDM, Universitas Yarsi? Ada, Pak Tovan. Ada, Ibu Rizal ya? Uh, Bu Tiwi. Oh, Bu Tiwi. Bu Tiwi, izin. Um, kemarin saya ngobrol sama Prof. Rika, kemudian saya sampaikan bahwa mohon di tiap Oktober dari BSD melakukan pemutahiran data karena ini kan untuk usul lektor kepala profesor pertama pertamanya adalah terkait tentang pengurusan lk profesor sudah menggunakan tabel formasi nah selanjutnya juga terkait tentang in passing dari dosen berarti ada beberapa dosen yang kosong nih seharusnya per 2 tahun sudah bisa naik apalagi prosedur loncat jabatan kan sayangnya beliau naik dengan jalur karir istimewa namun Um, ada golongan yang tidak ada tidak dinaikkan tepat waktu, waktu nah per Oktober silahkan diupdate datanya kemudian per November sudah usul ke LED 3 karena sejatinya untuk in passing kenaikan temnya per 1 Januari terkait dengan uh, pemenuhan anggaran dari kami pun juga kan tiap tahunnya di bulan Oktober tuh kami melakukan um, apa um, terkait tentang rencana pembayaran tunjangan serdos di tahun selanjutnya gitu. Jadi bila mana dari PT sudah lumayan banyak sudah mengusulkan itu bisa menjadi indikator dari kami untuk menaikkan angka terkait tunjangan serdos seperti itu. Jadi karena tempenya adalah Januari, silahkan dari Oktober ini langsung dibuatkan tabel dari BSDM mulai dari formasi kebutuhan formasi untuk letter kepala profesor pun juga untuk kenaikan pangkat bagi teman-teman dosen yang jabatan akademiknya kumnya sudah cukup, namun golongannya belum sempat dinaikkan, mungkin itu ya terima kasih ya. baik Pak Taufan, terima kasih ya. banyak uh, Pak Taufan izin menyambung sedikit ini terkait dengan sertifikasi dosen tadi, ada dosen kami yang memang naik uh, in passing-nya itu di akhir Januari 2022 ya Nah, berarti tunjangan serdosnya masih mengikuti uh, 3B. Jadi, dia naik di ketiga C itu di Jan, 31 Januari 2022. Uh, sebelumnya itu 3B. Nah, mulai dari Februari sampai saat ini yang bersangkutan masih menerima tunjangan serdos itu setara dengan golongan 3B. Jadi, memang begitu ya, Pak, atau uh, baiknya apakah kita harus? Uh, update, karena ini terkait dengan anggaran tadi ya ya, yeah. yeah, baik um, terkait tentang golongan um, saya confirm lagi, um, berarti dosen yang bersangkutan sebelumnya asisten ahli, gitu, 150 3B di, invasinya 3B nya di tahun berapa Ibu? Uh, jadi beliau itu sebelumnya asisten ahli 3B kemudian di tahun 2021 itu mendapatkan lektor kemudian di inpassing ke 3C Yeah. nah sk3c nya hmm. itu keluar di 31 Januari 2022 hmm. gitu nah yeah. beliau menanyakan e, kan sudah 3c tapi kenapa tunjangan serdosnya masih setara 3B begitu Oh gitu baik atas nama siapa hmm. Ibu nanti saya cek sama tim dari BKD kami Oke okay. boleh di, yeah, nanti di ini. ya nanti saya Japri ya Iya ya silahkan ya, atau bila memang kan. ada beberapa dosen dari sih silahkan ya. biar nanti kita konfirmasi sama tim BKD. Iya. Ya. Sementara saya dapat informasi karena anggaran di 2022 itu kan sudah direncanakan di akhir 2021 ya. Jadi karena SK dosennya itu di inpassing-nya baru di Januari 2022, makanya dia masih mengikuti anggaran yang sebelumnya begitu. Iya, yeah, yeah, yeah. Silakan datanya yeah. dikirimkan ke kami, Bu. Baik, Nanti baik. Biar kami Oke, Pak Taufan, terima, terima kasih. Ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Taufan dan Ibu Ina izin ini ada tuh mungkin ingin bertanya tuh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria, Bu Ina dan Pak Tovan. Jadi berita gembira Pak menurut saya karena 12 tahun sudah uh, tidak pernah ngurus. Jadi posisi saya lektor 200 untuk kemudian untuk mencoba ke lektor kepala mungkin 550 Pak. Jadi uh, yang pertama terkait kan banyak jurnal-jurnal yang ketika mengirim tidak ada mungkin dilacak korespondensinya nggak ketemu pak ada yang dulu via email dan sebagainya. Apakah yang pertama untuk bukti korespondensi bisa kita screenshot dari email yang pernah mungkin kita lakukan komunikasi dengan dengan dewan redaksi misalnya itu nomor satu itu. Yang kedua ketika jurnal itu mungkin tidak ada URL-nya, mungkin jurnalnya sudah lama misalnya tidak ada URL-nya. Apakah kemudian caranya kita apa ya misalnya di-scan, misalnya kemudian dimasukkan repository universitas, apakah masih bisa seperti itu. Kemudian, yang terkait dengan presentasi. Ketika presentasi suatu makalah, namun tidak ada prosedurnya, apakah presentasinya yang kemudian kita mendapatkan sertifikat itu bisa ada poinnya di situ, Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Pak Restu Hadi Mungkin saya izin menjawab Yang pertama adalah Bukti korespondensi ya Pak ya Bukti korespondensi itu eh, Monggo Pak tidak apa-apa Email eh, masih Alhamdulillah ya Pak Ada bukti percakapan di email ya Itu Bapak screenshot Bapak urutkan Kemudian Bapak jadikan satu PDF Per judul karya ilmiah Nah itu boleh Monggo nanti Bapak masukkan Minta masukkan ke repositori kampus Nanti dibuatkan linknya ya Pak ya untuk link bukti korespondensinya. Kemudian untuk jurnal yang tidak ada URL-nya. Betul Pak, memang... Uh beberapa jurnal yang agak di bawah 2015 ya kalau nggak salah Pak itu belum ada web jurnalnya ya Pak begitu ya. Boleh Pak monggo dokumennya artikelnya di-scan kemudian dimasukkan di repositori kampus itu tentunya nanti asesor pun dengan melihat nama jurnal dan juga ya nya nanti bisa melacaknya di laman-laman web browser ya gitu Bapak Ibu. Jadi monggo di-upload saja di repositori kampus kemudian dibuatkan link sebagai pengganti uh, web jurnal gitu. Nah kemudian untuk yang makalah, uh, jika memang uh, sebagai presenter itu ba, uh, bapak itu nilainya akan lebih besar ya pak. Uh, uh, kalau apalagi kalau ada bukti sertifikatnya itu nilainya akan berbeda dibanding hanya uh, melampirkan makalahnya saja gitu. Dan juga ini perlu saya ingatkan juga untuk makalah yang dipresentasikan di uh, oral di konferensi nasional dan juga di yang di upload itu jangan hanya uh, buku abstrak ya Pak ya bu buku abstrak acaranya gitu ya, judul-judulnya apa. Namun langsung saja kepada uh, artikel Bapak yang utuh gitu. Dokumen Bapak yang utuh, jangan hanya buku abstraknya saja yang di-upload. Nah, itu karena nanti harus uh, asesor harus melihat kan uh, karya utuh atau artikel utuh dari Bapak begitu, Pak. Okay. Makasih. Terima, Terima kasih Bu Ina. Iya. Yeah. Terima kasih Bu Ina dan terus semoga menjawab. Untuk selanjutnya ada Bu Melok, eh, namun udah dijawab sepertinya oleh Pak Taufan di chat, atau ada hal lain yang ingin ditanyakan Bu Melok? Iya, terima kasih. Ada hal lain yang ingin saya tanyakan. Baik, silakan Bu Melok. Eh, eh. Iya, eh, saya ingin bertanya, misalnya nih, eh, saya dan mahasiswa melakukan penelitian, terus kemudian penelitian itu dipresentasikan, yang mempresentasikan adalah mahasiswa gitu. Artinya kan sertifikat atas nama dia gitu ya. Nah kemudian artikel itu juga masuk ke proceeding gitu. Nah namun saya sebagai penulis kedua tidak memegang sertifikat sebagai presenter gitu nah itu kira-kira dimasukkan ke bagian yang mana ya apakah dimasukkan ke artikel yang didesiminasikan yang tidak didesiminasikan tapi dimasukkan ke proceeding atau yang didesiminasikan gitu dan kalau misalnya sertifikat presenter atas nama mahasiswa itu tidak ada, gitu ya, artinya mungkin dia sudah menghilangkan sertifikat itu, atau memang dia tidak dapat gitu. Kira-kira status artikel itu masuk kemana? Demikian, terima kasih. Baik, Ibu Melok, jika memang tadi yang mempresentkan mahasiswa, tentunya sertifikatnya atas nama... Uh, yang bersangkutan dan uh, bukan ibu ya yang presentnya nanti ibu sebagai penulis kedua tetap akan mendapatkan kum daripada uh, makalah tersebut, begitu, namun untuk penempatannya tentunya bukan di uh, di desiminasi, sebentar saya cari ya bu, ini berarti masuknya ke, bukan yang ke poin uh, ini ya bu, yang didesiminasikan ibu bisa masukkannya ke ini aja bu hmm Oh, mungkin bisa dipilih, Bu, disesuaikan selain daripada yang dipresentasikan secara oral tadi, ya, Bu. Nah, di sini kan uh -huh. banyak poinnya. Ini ada yang uh, disajikan dalam seminar puluh ke karya, tapi tidak dimuat dalam prosiding atau disaji, tidak disajikan, tetapi dimuat dalam prosiding. Monggo, disesuaikan aja. Sekiranya karya ibu itu masuk di yang mana? Begitu, baik. Terima kasih, ya. Baik. Baik Bu Ina, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Karim Pak Karim, silakan Pak. Terima kasih Mbak Fitri. Boleh izin share nggak ya? Bu Ina atau Pak Taufan? Boleh Pak. Boleh ya, Alhamdulillah. Jadi saya sudah mengajukan nekto kepala 400 ya. Nah kemudian udah dua kali revisi nih, revisi yang kedua nih. Nah di revisi di sini dikatakan bahwa saya tidak memenuhi kelihatan kan nih? Ya? Nah, katanya di sini masih pakai peraturannya lama, Pak Taufan atau Bu Ina ya. Jadi di sini dianggapnya kalau kurang 8 tahun harus syarat khususnya jurnal internasional berdampak faktor -dampak gitu. -dampak, Padahal tadi kan cukup cinta dua ya, nggak apa-apa ya. Atau, so, nah ini apakah atau seperti apa gitu ya untuk, 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 untuk ini gitu. Karena kebetulan saya juga sudah S3, sudah doktor Ini itu aja dari saya, terima kasih. Masih di-meet, ya, ya. Bu maaf. Ya Pak, uh, mungkin ini masih reviewnya terkait aturan yang lama ya Pak ya, yang masa kerja kurang dari 8 tahun untuk LK ya Pak ya. Nah, uh, tapi Bapak sudah ada Sinta 1-2-nya Pak? Sudah ada, sudah ada. Sinta 2. Sebagai penulis pertama sudah ada? Iya, sudah ada. Oh, sudah ada. Ya monggo kalau gitu coba diusulkan lagi saja Pak, karena ya. terkait penolakannya juga ini aturan lama, monggo diusulkan kembali saja usulannya ya. Begitu. Baik, terima kasih Bu Ina. Ya, Pak Karimullah izin nanti pada saat usulan baru nanti akan kami plot ke tim kami yang selanjutnya ini Kami punya total tim ada 24, akan kita tambah kurang lebih enam lagi dengan persepsi yang sesuai dengan peraturan terbaru. Mungkin itu ya, Mbak Ina. Terima kasih. Terima kasih, Pak Taufan. Pak. Baik, terima kasih Pak Karim, Pak Taufan, dan Bu Ina. Selanjutnya ada oh. dari Pak Zainal Zawir. Pak Zainal, kami persilahkan pak untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ada dua pertanyaan yang singkat saja. Kalau dari LK ke Guru Besar kan ada kewajiban nulis di jurnal internasional berreputasi ya pak siapa ya, tahu apa apa bu ini tadi nah ya, itu kak. nama jurnalnya apa gitu kan uh, kemudian juga itu apakah kalau dari lk ke guru besar itu harus sebagai penulis pertama dan uh, q berapa jurnalnya gitu kalau itu jurnal terreputasi itu saja pertanyaannya Ya izin Pak Zainal, uh, ini ya untuk lektor kepala ke guru besar seperti yang sudah dijelaskan Pak Taufan salah satu persyaratannya adalah memiliki karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau tunggal ya, Pak. Nah untuk key-nya itu karena aturan lamanya sudah dihapuskan yang berdasarkan klasterisasi bidang ilmu, maka hmm. untuk persyaratan key-nya ini monggo key berapa saja asalkan indeks sjr nya itu di atas 0,1 gitu ya Pak atau 0,05 yeah. di Web of Science gitu. Biasanya untuk mengeceknya itu melalui SJR ya di laman SJR. Nah, itu bisa dicek uh, untuk coverage jurnalnya, kemudian apakah dia masih ongoing ataukah sudah discontinue, kemudian itu SJR-nya hmm. berapa, key nya berapa. Nah, itu bisa dilihat di uh, laman SJR ya, Pak, Simago Journal Rank di situ. Mm. Untuk uh, key nya sih tidak ada Uh, ini ya ketentuan kalau sekarang ya Pak, karena K uh, 4 pun monggo jika memang itu uh, SDR-nya di atas 0,1 gitu. Eh apa nih? Ya? SDR-nya? SDR-nya di atas 0,1 Pak. Oh SDR-nya di atas 0,1? Iya 0,1. Iya. Iya terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih uh, Bu Ina. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Ambar. Kami persilakan Bu Ambar. Ya, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ina, uh, maaf. Saya hanya, apa ya. Tadi kan kalau tidak salah, Bu Nita di awal sudah menanyakan tentang uh, ada nilai. Kalau nggak salah, ya, saya, tadi saya masih <laughs> belum begitu fokus. Kalau ada kelebihan uh, dinilai kum itu hangus gitu ya. Kebetulan saya uh, waktu uh, apa waktu in itu pada 19 Mei 2019 kalau nggak salah itu masih ada uh, kelebihan kum di penelitian 42 itu kelebihan tersebut bisa digunakan sekarang pada saat, pada saat saya mengusulkan kenaikan dari tiga eh, lektor 200 ke 300 atau sudah hangus ya Bu Ina? Makasih. Ya, izin Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi untuk kelebihan kum bidang penelitian itu tidak bisa untuk uh, dijadikan tabungan pada pengajuan selanjutnya. Memang uh, sejatinya ada uh, tertulis bahwa kelebihan kum penelitian itu bisa mengcover apabila terdapat kekurangan pada pengajuan usulan jabatan fungsional pun itu bukan pada bidang penelitian, Bu. Dengan catatan bidang penelitian itu sudah terpenuhi, sisa uh, kelebihan yang tadi Ibu uh, bilang tadi bisa uh, mengcover 60% tapi untuk kumulatif Bu bukan untuk mengcover bidang penelitiannya lagi. Maka dari itu pada aplikasinya sebenarnya jarang sekali ya Bu untuk kelebihan kum penelitian ini dapat mengcover daripada kekurangan kum pada jabat eh, kenaikan jabatan fungsional berikutnya. Biasanya sih akan hangus begitu saja begitu. Oh yes. mm. Makasih Bu Sama-sama Ibu. Baik, mungkin selanjutnya saya izin ya Bu Ina untuk membacakan pertanyaan di kolom chat. Silakan Ada dari ya. Bu Polis, izin bertanya, untuk proceeding terindeks Scopus apakah bisa dianggap sebagai jurnal internasional bereputasi? Hmm. Jika jurnal internasional baru saja discontinue mungkin ya dari Scopus, apakah masih bisa dimasukkan dalam jurnal internasional bereputasi? Ya, Ya Bu Kholis izin ini uh, untuk proceeding Trinik scopus apakah bisa dianggap sebagai jurnal internasional reputasi itu tidak bisa ya ibu uh, pun untuk menggantikan syarat khusus itu tidak bisa proceeding, ya proceeding dan juga jurnal pun jurnal. Nah proceeding ini tetap akan dinilai nilainya sama dengan jurnal internasional reputasi untuk yang Trinik scopus ini, namun tidak bisa menggantikan peran sebagai syarat khusus dalam kenaikan jafung uh, untuk jurnal internasional reputasi sebagai penulis pertama gitu. Nah, kalau untuk jurnal internasional baru saja discontinue ya dari Scopus eh, apakah masih bisa dimasukkan dalam jurnal internasional reputasi? Nah, ini biasanya eh, kategorinya nanti akan turun ya menjadi internasional biasa, kumnya pun akan turun kalau yang sudah discontinue ini dan tidak bisa dijadikan syarat khusus. Biasanya masukkan saja. Ini kalau ngomongin di Jali misal di internasional biasa. Itu ya Ibu Holis, izin mbak fitria ya. semoga terjawab ya bu holis ya untuk selanjutnya ada dari bu linda weni bu linda kami persilakan bu untuk pertanyaannya sepertinya mengatik chat sih Mungkin ada Bapak dan Ibu dosen lain yang ingin bertanya. Pak Karim ingin bertanya lagi, Pak. Boleh, boleh, boleh. Ya. Kan? Silakan, Pak. Bentar, suaranya double. bilang ke suara saya? Jelas kok, Pak. Oke, baik. Masih penasaran sama yang tadi nih yang nomor ini kan saya punya proceeding internasional ya. Di, kan ada empat ya. Di sini di komentarnya tidak memenuhi apakah empat-empatnya itu bagaimana ya? sudah seser belum ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Nah, kemudian yang bidang C juga sama nih. Ini coba saya cek ke ini ya. Sebentar, sebentar. Hmm. Oke. Okay. Jadi di situ kalau kita lihat yang di atas, bentar ya di B, kemudian dia, tadi kan dia mintanya yang ini. Hmm, mana ya? Ini nih tujuh belas. Apakah semuanya atau enggak? Kita tahunya dari mana ya Bu Wina atau Pak Taufan ya? karena di sini ada empat. Apakah semuanya? enggak mengenai atau saya pindah sebaiknya saya pindah ke apa namanya ke nasional gitu? Iya. Yeah baik pas A. saya cek dulu sebentar ya pak ya Heeh, baik terus yang kedua sama yang tadi bidang c di sini dia bilang di bidang c itu bidang b atau itu dulu yang c itu tadi katanya kesalahannya di sini nih di c yang ini nih padahal ini oh. kan ya udah dipindah ke poin c nah, ini poin c mana oh. cuma b yang ini ya nggak ada yang c oh. <laughs> ya bingung mau revisinya bagaimana gitu oh, untuk iya, yang peng mas ya terus kalau yang pak, tadi yang, yang penelitian yang tadi ya, terima kasih ya, ya siapa ini pak izin nih saya sudah buka ya di sijali bapak untuk yang tidak memenuhi kaidah internasional itu yang satu judul aja pak yang gratitude and work related well being ini yang pertama Cuma. ya pak ya. ya yang lainnya tidak kemudian tadi yang Abdimas ya pak Iya, yang C Abdimas yang C sebentar selalu C -I. Masuk bidang C, oh iya. Padahal sudah di C, tapi tulisnya masuk bidang C ya Pak. Nah itu saya bingung yang mana nah, lagi ini. Masuk bidang C yang mana ya? Sebentar saya lihat ya. Hmm, oh, pemateri, pemateri ini. Oh, kalau ini mungkin di ini aja ya Pak, diusulkan lagi saja. Sepertinya agak keliru, sesungguhnya sudah masuk bidang C, tapi reviewnya di sini masuk bidang C sih. Iya betul, di sini catatannya. Ini sesungguhnya ini diabaikan saja dan diajukan Oke. ulang. Nah Oke. mungkin tadi untuk yang confirm untuk yang proceeding-nya itu yang tidak memenuhi kaidah yang judulnya tadi saya sebutkan. Oke. Kemudian izin melanjutkan Pak setelah saya cek di resume Bapak ini atas nama Bapak Karimullah. Ternyata bidang penelitiannya masih kurang, Pak. Merah nih di sini dari penilaian asesor baru dapat 75,2 sedangkan minimalnya 80. Monggo Pak mungkin bisa ditambahkan tabungan karya ilmiah yang lainnya Pak untuk uh, bisa melampaui minimal kebutuhan boleh. boleh penelitiannya. Yang tadi boleh, kan... boleh screenshotnya nanti saya sampaikan ke Mbak Tiwi ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. <laughs> iya, gitu. baik. Ya, bye. Baik, terima kasih Bu Ina. Ini selanjutnya ada Bu Polis nih tanya lagi nih Bu Ina maaf untuk kelebihan kredit dan b pada jawaban sebelumnya diinput di bagian mana ya Bu? Izin Ibu. Maksudnya ya. gimana ya Bu Polisi, <laughs> sih juga. Iya. Input di mananya Bu? Di Sijali tidak ada sih Bu untuk <laughs> uh, input karena sejatinya tadi yang saya bilang jika memang ada kelebihan yang tertera pada PAK di situ di dokumen PAK itu tidak bisa diklaim juga untuk pengajuan berikutnya begitu ya Bu. Polis. Iya, mungkin karena sebelumnya di Sijali itu ada ya Mbak Ina ada di ya. berapa kelebihan angka kreditnya, kemudian dikali uh -huh. 50 persen seingat saya. Tapi di bagian... persisnya di bagian B, tuh, kalau tidak salah ya. Tapi sekarang mungkin B. memang B. tidak ada lagi ya. Iya. <tuh> 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 nah ini ada titipan uh, pertanyaan juga uh, Mbak Ina, karena beberapa uh -huh. waktu lalu kami mendapatkan informasi bahwa uh, publikasi 6 bulan sebelum TMT itu masih bisa di usulkan untuk jabatan fungsional setelahnya, gitu. Ini untuk me, apa namanya memfasilitasi dosen-dosen yang publikasinya mepet-mepet pada saat pengurusan jabatan fungsional pada terakhirnya. Gitu. Nah, itu apakah masih berlaku atau sudah tidak bisa lagi? Ya Bu, kalau masih enam bulan masih dapat bisa ya Bu coba diajukan itu masih ada batas toleransinya ya boleh diajukan karena mempertimbangkan juga kita kan tidak bisa memastikan bahwa misalnya usulan jafung seseorang sudah di ACC dan SK-nya itu akan TMT-nya di berapa gitu ya Bu kemudian yang bersangkutan sudah membuat ilmiah dan kemudian publik sebelum TMT daripada SK jafung itu keluar itu monggo Bu boleh. Memang enam bulan ya kita kita patok 6 bulan. Selebihnya mungkin kalau lebih lama lagi sebaiknya oh. nggak bisa ya. Sepertinya asesor pun tidak bisa gitu. Maksimal sekali 6 bulan sejak TMT Baik. terakhir. Iya Baik, terima kasih Mbak Ina. Berarti itu masih mm -hmm. bisa berlaku bisa. ya? Iya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Ina ada pertanyaan dari Dr. Helvi ya? Uh, iya, jika 3C-nya sudah 10 tahun lagi apakah masih, masih bisa mengajukan inpassing ke 3D? Ya, ya monggo Pak Tofan. <laughs> <-passing> oh, ya. <laughs> baik. Um, izin menjawab Ibu, uh, golongan 3C ke 3D yang penting lektor 300-nya sudah ada. Karena untuk sejatinya untuk naik ke in-passing pangkat selanjutnya, maka kumnya harus terpenuhi dulu bila terpenuhi di lektor 300, maka bisa ibu ke 3D. Tapi kalau waktu lektor 200, 3C mentok itu bu izin. Kalau kalau si ibu sudah memiliki lektor 300, maka maka bisa ke 3D. Kebutuhan si sebut akademiknya apa ibu? Terakhir. Dokter Helvia kalau tidak salah lektor 200 atau 300? Elektor 200, elektor 200, oh, lektor 200 iya, Lektor 200 Kalau lektor 200 memang di 3C iya. mm, Maksimal 3C iya, iya. Harus 300 dulu baru ke 3 iya. Karena beliau Minimal. sekarang Sedang mengurus ke LK700 Pak Taufan nah, Bisa nanti ke LK700 Dinaikkan nanti golongannya per 2 tahun Silahkan Terima kasih atas jawabannya Pak Taufan Semoga menjawab ya, dokter Helvia. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Mbak. Silakan Dokter Dini. Uh, saya ini pakai punya Dokter Dini, Bu Linda. Oh saya iya, aku, baik Bu Linda. Ini, saya tadi pakai HP, HP-nya lagi error. Eh, uh, ini kalau saya kan terakhir ngurus pangkatan itu 2010 ya. Jadi, uh, rencanakan kan mau ke LK. Nah, kemudian untuk bidang A itu pengajaran ini kan nggak semuanya masuk ke dalam link PD Dikti. jadi yang lama-lama itu masih belum masuk di dalam link PD Dikti. nah untuk pengajaran yang seperti itu bagaimana caranya untuk bisa digunakan gitu dalam kepangkatan pengurusan kepangkatan ini kemudian yang kedua ada satu tulisan saya di jurnal terakdisasi Sinta yang belum termasuk ke dalam link Sinta. Ini bagaimana untuk bisa dipakai di dalam ini kepangkatan ini, Mbak? Kan harus ter connect ke Sinta ya, Mbak, untuk jurnal-jurnal yang digunakan. Ya, untuk dibilang, iya, Dok. Uh, Mohon Maaf dok, belum menjawab kalau untuk jurnalnya dokter udah diupload di Google Scholar atau belum? Eh, uh, itu kan biasanya kalau sih kita udah masuk ke jurnal uh, itu langsung otomatis biasanya ya di Google Scholar-nya udah muncul. Hmm. Tapi ini di Google Scholar nggak muncul di sintanya juga nggak ada. Baik, nanti kami bantu sinkronisasi dari bidang dua untuk di akun sintanya dokter ya. Dulu pernah dicoba sama Dokter Yulia ya tuh masih ada masalah nggak belum masuk juga. Terakhir kapan dok? Kira-kira ya berapa bulan inilah masih dua bulan kalau nggak salah ya. Kami bantu coba cek dulu ya dok. Ya terima kasih mbak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu dosen? Uh, boleh saya bertanya, Bu Fitri? Boleh, Bu Linda, silakan. Pertanyaan pertama belum terjawab ini. Oh iya, Dokter, maaf, Dokter Lina belum terjawab pertanyaannya. Oke, okay. saya dulu atau siapa oh, dulu? Maaf, Dokter Linda dulu terlebih dahulu, uh, ya, Mbak Ina, silakan Mbak Ina. Iya, Ibu Dr. Linda, ya bidang pengajarannya tidak masuk ke pedidikti ini, Mbak Fitri ya. Gimana ya ibunya, apakah home base-nya berbeda atau bagaimana? Bukan, karena yang masuk ke pendidik itu kalau nggak salah kan mm -hmm. saya dari sebelumnya, yang terak, dari setelah 2010 itu, mm -hmm. ada yang masuk gitu loh. Setelah 2010 belum ada ada yang tidak masuk ya begitu ya Bu? ya Iya, yeah. itu tadi yang saya jelaskan di awal Bu, dipastikan semua riwayat ajar ibu yang sudah memang ada SK penugasannya itu, dan sudah selesai dilaksanakan itu terdata di PD Dikti. Karena tetap kita nanti ambil datanya dari data PD Dikti. Nah, mungkin ini nanti Ibu bisa berkoordinasi dengan bagian feeder PD ya, Bu ya. Untuk misalnya yang masih bolong-bolong nih uh, yang belum terdata di PD Dikti, monggo untuk dilengkapi. Nanti tinggal klik sinkron uh, riwayat ajarnya Ibu gitu supaya muncul gitu. Mungkin Ibu bisa koordinasi langsung ke bagian PD ya, Bu ya. Oh iya, terima kasih baik bu nanti kami bantu cek juga ya bu ya yeah. okay. untuk uh, bu himi silahkan bu himi nah, baik terima kasih Mbak Fitri yeah, oh, kan. pak tovan saya mau menanyakan tuh tapi nggak kebakatan ya uh, pernyataan nama ya nama untuk olres 3 saya itu kan udah berapa lama ya udah mbak Tiwi tuh kayaknya udah dua tahun ya mbak Tiwi bagaimana tuh pak tovan iya yeah, bu I, izin Ibu uh, mungkin bisa diulangi tadi Pak Tovan ada sedikit ah, okay. ya, <laughs> keluar okay. sebentar. Okay. Oh, Pak Tovan, saya yeah. Pak mau menanyakan baik. tentang uh, apa gelar ya yang kita taruh ini untuk PNS lah, Pak Tovan ini udah hmm, ada... teman -teman. sudah sampai mana ya Pak Tovan? Teman gelar ya Bu? Ya. Yeah. Um, kapan Ibu ngusulinnya? ini? sudah uh, setahun, sudah Kayaknya ada tiga semester deh, atau oh. empat? Atas nama Bu Himi kan? Ya, ada sih Mbak Tivi yang selalu uh, menanyakan sih saya bertolong. Iya. Yeah. Um, sebelumnya berarti sama Bu Narti ya? Iya, um, berarti. Iya, sekarang Bu Irmi, Bu Narti sudah pensiun. Kami cek dulu ya Bu ke Kementerian karena ini ranahnya di Kementerian. Saya pun juga pencatatan gelar sampai dengan sekarang. <laughs> Belum turun-turun juga. Yeah. <laughs> sudah. Hampir mau dua tahun nanti kita cek sekalian ya Bu, nah. karena ini ranahnya di Kementerian dan BKN gitu. Dari kita rekomendasi sudah kita kirim Bu, maksimal dua minggu dari usulan sudah lengkap langsung kita kirim. Nanti kita cek kembali ya, nah, makasih, ya makasih, Bu. Terima ya. ya. kasih Pak terima kasih Bu pemberitahuannya. Iya. Terima kasih Pak Tovan. Untuk selanjutnya mungkin ada Bapak dan Ibu dosen lagi yang ingin bertanya. Boleh, Pete. Boleh Prof Nurul, silakan Prof ada yang ditambahkan. Ya ma. mau nanya aja Pak Topan ataupun uh, Bu Ina. Yang pertama saya di guru besar 850 uh, jenjang uh, golongan ruang saya itu masih di 4B. Nah, jadi uh, saat ini sedang proses, udah uh, udah lewat dari LLDT untuk yang GB 1050. Nah, ini dalam masa seperti ini, boleh saya mengajukan untuk golongan ruang saya? Ya, Prof Nurul Huda izin ya. menjawab. Ya. Um, silakan Prof, paralel, karena sejatinya Prof kan untuk 850 kan sudah berhak untuk 4D. Ya. Uh, 1050 ke 4D, eh, paralel saja, silakan jabatan akademiknya diproses untuk mentok di 1050, Profesor. Kemudian untuk passing-nya um, langsung diproses untuk ke golongan 4C ya atau 4D ya Prof tadi ya disampaikan. Ya, saat ini uh, posisi di 4B. 4B. Mau ke 4C berarti ya, Prof. Aha, ya. Ya. 4 4B-nya terakhir kapan, Prof? Karena minimal 2 tahun harus menetap dulu. 4B-nya terakhirnya sih 2000 berapa ya? 2002 2009 sebentar. Ya. Ya sekitar 2000 2 satuan kalau nggak salah. Ya yeah, baik. Berarti per 1 Januari 2023 sudah bisa diproses. Berarti seperti tadi yang saya sampaikan ke Butiwi dan tim BSCM, silakan diupdate terkait apa kenaikan pangkat teman-teman dosen. Seperti Prof Nurul Huda ini kan memang sudah eligible untuk dinaikkan pangkatnya seperti itu, Prof. Jadi nanti biar tempe Januari sudah dengan golongan baru. Oke. Okay. Oke, ya. kasih Pak Pak. Siap, Prof, sama-sama. Mungkin ada Bapak dan Ibu dosen lainnya ingin bertanya juga. Ya. Iya, Pak Pardana silakan bertanya. Tadi saya tertarik dengan itu tadi uh, pernah ikut juga simposium tentang apa? eh uh, jabatan fungsional. Nah, kebetulan saya juga pernah bertanya Uh, apa yang apa yang sebelum enam bulan tadi jab, jabatan fungsional keluar kan itu karya ilmiah masih bisa digunakan ya gitu nah, kebetulan saya punya uh, satu scopus itu terbit bulan November 2021 nah terus saya jabatan fungsional lk saya 700 itu satu Maret nanti kan kalau dihitung masih di bawah enam bulan ya Pak Taufan ya, nah itu, nah itu apa, apa perlu disertai surat keterangan apa? Waktu itu ada seorang profesor mengatakan kepada saya harus dilengkapi dengan surat keterangan belum pernah diajukan sebelumnya, katanya begitu. Nah itu kira-kira formatnya seperti apa dan uh, uh, kepada siapa saya harus memintakan uh, surat tersebut. Terima kasih Pak Tuan. Ya, silakan Mbak iya, dateng ya. oh, Iya Pak Perdana. <laughs> oh, ya Pak Perdana Wahyu. Iya. Uh, mungkin uh, untuk uh, lebih meyakinkan saja ya Pak untuk surat pernyataan itu bahwa memang. Uh, itu belum pernah diajukan untuk pengajuan jabatan fungsional uh, sebelumnya. Yes. Monggo, redaksinya sih selama ini kami uh, tidak mempunyai uh, format yang baku, ya Pak? Ya, begitu. Mm. Monggo, Bapak. Uh, mungkin uh, menurut saya, pernyataan bermaterai saja, ya, dari Bapak. Begitu mm. menyatakan bahwa uh, uh, karya ilmiah ini uh, memang belum diajukan dan didukung. Mungkin dari uh, ini, ya, yang ada. Kalau misalnya memang Bapak sekarang di Yarsi, karya ilmiah itu terbit pada saat Yarsi, mungkin boleh didukung oleh uh, ini ya uh, biro penelitian Yarsi yang membuktikan bahwa mendukung pernyataan Bapak kalau karya itu belum pernah diajukan gitu aja sih Pak karena memang format bakunya kita selama ini belum ada gitu. Oh gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ina. Sama-sama, Pak. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu mungkin masih ada pertanyaan lain. udah mantap buat maju udah, ada kayaknya. Udah udah cerah. Maju semua kayaknya udah ya. Baik, kalau gitu sebelum menutup workshop ini mungkin ada yang ingin disampaikan Prof Nurul selaku Wakil Rektor 4. Pak Karimullah tuh ada mau mau tanya lagi Mau tanya ya? lagi, Pak? Cukup, lagi. cukup, cukup sudah. Oh, cukup. Oke. <laughs> <laughs> Oke, okay. okay, silakan yang lain kalau masih ada. Bonita, tuh Bonita udah mau tanya kayaknya. Cukup, Prof. <laughs> Tinggal ngerjain. Nah, oke okay deh. Oke, okay. Pak Ridarson, ada Pak Ridarson? Belum ada yang mau ditanyakan, Pak. Oh, belum. Oke, okay, baiklah. Tinggal Baik. cari yang mau di-entry-in, Prof. Begitu. Oh, gitu. <laughs> <laughs> Saya izin, ini ada titipan pertanyaan lagi, mungkin ke Pak Taufan ya. ya. E, ada dosen yang bertanya, te masa kerja kita itu dihitungnya mulai dari SK dosen tetap atau mulai dari SK jabatan fungsional pertama?" Begitu, Pak Taufan. Karena e, kemarin bertanya kepada saya, saya menyampaikan, e, kalau menurut L.L.I.T.I., selama ini perhitungannya kan dari SK jabatan fungsional pertama, ya. Nah, tapi di TMMD itu kan SK dosen tetap kita. Lalu, saya cari-cari peraturannya, belum ketemu. Itu bagaimana ya, Pak? Iya, yeah. baik. Um, izin kami jawab ya, Bu, bahwa terkait tentang uh, masa kerja dosen, TMMD itu digunakan. TMMD itu digunakan sebagai perhitungan masa kerja bagi dosen itu diangkat sebagai dosen tetap di PTS yang bersangkutan. Itu yang pertama. Kemudian terkait masa kerja yang tertulis di dalam PAK ataupun di Inpassing adalah masa kerja golongan. Pun juga nanti sampai dengan lektor kepala profesor adalah masa kerja golongan. Dari kami pun kemarin kami rapat agar tidak ada masa kerja yang berbeda antara masa kerja jabatan akademik dengan masa kerja Inpassing. Karena sejatinya dari Biro SDM bahwa masa kerja itu dihitung dari in-passing. In-passing itu dihitung dari jabatan akademik pertama. Jadi bagi TMMD adalah penghitungan terkait masa kerja yang 8 tahun, 10 tahun itu untuk yang LK profesor, kemudian terkait tentang dosen tetap di kampus masing-masing, itu TMMD, namun terkait golongan pangkat, maka masa kerja mengerti dari in-passing. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Berarti yang di SK passing itu mengikuti jabatan fungsional pertama. Iya, yeah, iya, yeah, betul, betul, betul. Terima kasih, Pak Taufan. Iya, yeah, sama-sama, Bapak Ibu. Ada lagi, Fit? Tidak ada, Prof. Tidak ada. Tidak ada. kita uh, akhiri Bugia. Cukup, Prof. Oh, Oke okay. baik-baik terima kasih sekali lagi uh, Pak Taufan dengan Bu Ina serta rekan-rekan sekalian ya. Saya kira uh, ini kita langsung dari narasumbernya nih ya. Jadi hal-hal uh, yang selama ini mungkin masih ada ganjalan silakan ya. Kalau terkait dengan masalah ya BKD-nya udah dikirim atau belum ya itu tergantung amalan katanya ya. Ada yang udah sampai ada yang belum tuh ya. Jadi udah ada yang masuk, ada yang belum masuk. Ah yang belum masuk ya mungkin kita perbanyak zikir bersama ya Pak Effendi ya Pak Fendi udah tertawa aja dia tuh ya. <tuh> ya, ah, jadi ah, sekali lagi Pak Taufan, Bu Ina terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Ah, Insya Allah nanti dari sini biasanya kita akan. Lanjutkan dengan tahapan untuk melihat kita screening lagi mana-mana yang siap untuk dimajukan kembali dengan dasar itu. Biasanya, kemudian kita lakukan program pendampingan untuk bisa segera diajukan. Kalau tidak ada lagi, maka tentu sekali lagi kita akhiri untuk kegiatan yang hari ini, dan saya kira kita mendapatkan manfaatnya ya langsung. Kemudian, juga diharapkan sekali lagi, mari sama-sama kita siapkan yang untuk belum mengajukan, segera untuk kita siapkan untuk mengajukannya. Yang sudah mengajukan, yang ada perbaikan, segera juga tentu untuk direvisi perbaikannya. Nah, karena kalau berubah aja, lektor kepala tambah lagi, nah, itu scoring kita juga akan semakin lebih bagus lagi. Demikian, sekali lagi, terima kasih atas nama bidang SDM ya saya mengucapkan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan buat kita untuk menjadi yang lebih baik lagi terima kasih sekali lagi Pak Taufan dan Bu Ina kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kepada majelis subhanakallahumma wa Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Prof. Udah, ya, terima, terima, terima kasih ina. Udah, bapain. Bapain. Udah, bapain. Udah, ya, Terima kasih